jaga menyongsong masa depan. Mari selara hati dan pikiran, jiwa dan raga juga sejalan demi keselamatan pertambangan. Berdoa dan bekerja, bercita-cita mulia, kembangkan profesi dan budaya, keselamatan pertambangan. APKPI, Asosiasi Profesi Keselamatan Pertambangan Indonesia. Integritas dan profesional selalu sinergi. APKPI terus maju, Indonesia jaya. Assalamualaikum, selamat malam Pak Al. Selamat malam. Ada Pak siapa? Pak Sutaji, Pak Handoko. Ya, waalaikumsalam. Sehat semua? Semangat. Semangat. Assalamualaikum Pak Al, apa kabar Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Suko. Subhanallah, Pak Suko, apa kabar? Alhamdulillah. Wah, lama sekali nggak pernah bersua kita ini. Betul, waduh, hampir 2 tahun ini. Jadi lama kita nggak muncul, tapi kan ini kondisi begini kan kita harus atur waktu juga. Dan teman-teman kan Pak Suko itu apa, banyak jadi panitia kopi dan segala macam. Rambut makin gondrong. Izin isaan dulu ya, Pak. Ya, monggo. Izin isaan dulu, mumpung lagi adzan dah berbunyi. Berarti kemanakan adzan dulu. Siap, siap. Thank you.
Oke. Nonton tahun. Ini sih Pak Popol. Oh, mulai jam itu. Thank you.
agung Baal. Assalamualaikum sebelah Pak mana ini touchscreen? Napa Pak Dek? Sebelah mana ini touchscreen? Bagus. Oke, studio training sama studionya PKPI ini. Di sebelah mana? Ya makanya lama nggak kesini. Lama. Screen lagu. Pindahin dulu itu. Mouse lo pindahin. Pak Dek, mampir dong. Aman nggak mampir sih? Amin. Itu juga ada. Oke, itu juga ada. Coba lagu yang di arrange baru yang mana deh? Coba. Ade, ini versi lainnya Pak Ade. Ya, lagi menyimak. Versi yang di arrangement baru. Demi keselamatan berdoa dan bekerja bercita-cita mulia ini yang baru. Oh, ya, biar ini. Ah. Ayo. Lo ini. Keselamatan pertambangan Indonesia. Kami pun tetap peduli integritas dan selalu sinergi APKPI terus maju Indonesia jaya. Baiknya pakai apa Pak? Baiknya Pak, mic-nya pakai apa mic-nya? Mic-nya pakai Saramonic. Oh, makanya bagus jelas. Kameranya pakai Sony. Sony, iya. Ini tanpa ada alat-alat di tubuh, tapi suaranya jelas. Iya, belum tuntas sih anunya. Telepon enggak punya, ada beli juga, cuman belum pasang. Mixer segala macam udah belum install. Masih kekurangan. Hah? Yang mana? Ini. Ini yang apa? Yang baru. Oh, yang baru kan enggak ada background-nya.
Itu putar aja di situ. Tetap ini lagi. Yang ini buat background aja. Kemarin ngintipnya itu di Facebooknya Pak Agung. Oh, udah ketahuan tuh. Kita kepala sombong, Pak Ade. Bata kabur. Ini buat background aja nggak ada lagi, Pak. Belum connect. Kau udah film yang bikinan terbuka ya, baru-baru. Putar-putar gini biasa sakit kepala kan, lihat di depan sana. Jangan ditutup kan, benar-benar. Dah, dah. Tadi kan nutupin layar. Gedein, dah full itu. Sejalan demi keselamatan pertambangan berdoa dan assalamualaikum Pak Bayu. Mana Pak Bayu? Waalaikumsalam warahmatullahi. Kabar Pak Bayu, sehat? Pak Al, alhamdulillah. Pak Ade, alhamdulillah luar biasa. Bapak-bapak, ibu, rekan semua. Selamat malam Mas Bayu. Halo Mas Haji. Ya. Lagi di Tanjung apa di Banjar Pak Bayu? Disuruh Pak Al lihat-lihat gunung dulu katanya kan. Masih di Banjar Pak Al. Tadi pemandangan indah tuh di mana? Kayaknya nggak mungkin ditambang di Adaro, nggak ada gitu. Assalamualaikum Pak Anang, Pak Aden, Pak Bayu. Adi udah masuk belum? Assalamualaikum Pak Adi. Assalamualaikum Pak Adi. Waalaikumsalam Pak Al. Sehat-sehat Pak Al. Alhamdulillah. Jakarta, Tegal apa di negeri mana ini? Wilayah ini perjalanan di, makin jauh kan? Di tengah hutan lahat ini. Daerah Lahat, Pak Al. Masya Allah ya. Pak Nurul udah masuk, Pak Nurul. Ya, Pak Al. Gimana kabarnya Pak Al, sehat? Mana Pak Nurul ini? Oh, apa kabar Pak Nurul? Ya, Pak. Luar biasa. Ini ada Pak Hadi nih, Pak Guntur Hadi. Apa kabar Pak Guntur Hadi? Alhamdulillah, Pak Al. Pak, ini Pak Al. Gara-gara COVID kayaknya rambutnya sampai panjang begini. Takut cukur, Pak. Iya, dulu nggak pernah panjang kayaknya ya. Sekarang panjang. Selamat malam, Bapak-Bapak semua. Selamat sehat. Apa? Kemana? Orsis juga dong? Oh, belum, ntar. Selamat malam, Pak Al. Malam, malam. Apa kabar? Baik, Pak Al. Pak Arfa, Arfam ya? Ya, Pak. Terwaktu ini, Pak. Lagi di mana, Pak Arfam? Serwako sama Pak Mas Guntur. Oh, Serwako. Udah zero ya Serwako ya. Ya. Covid-nya udah zero ya. Alhamdulillah sudah mulai ada perubahan, Mas. Alhamdulillah. Ya. Assalamualaikum, selamat ya. Malam. Assalamualaikum. Malam Pak Ade. Malam Pak Haji. Lama gak ketemu Pak Ade. Iya, aduh ya. Kirain kemarin mau ketemu Ade. Sehat Ade ya. Jadi apa? Pak Bapak tuh udah ngasih tahu gitu kan. Iya. Tadinya mau mampir pas lagi cuti. Mampir Pak Ade, kemarin katanya mau ngampir ngambil buku. Tahu-taunya enggak mau mampir. Iya.
Mau diantar ke rumah Pak Ade, nanti Pak Adenya kapan ke kantornya gitu kan? Luar biasa nih Pak Ade, pesertanya alhamdulillah ada berapa? 420, mungkin sampai 500 Pak Ade. Iya. Rindu ini, untuk kalau ini benar-benar. Sebenarnya ada kerinduan Pak Ade. Kalau yang ini benar-benar ini niat Pak Al, karena kerinduan di waktu kopi, malam Pak Ade, hari. Iya. Lama nggak ketemu, jarang bikin acara gitu kan? Itu iya, kan lama nggak bikin acara kan karena teman-teman semua kan lagi ngurusin COVID sana sini gitu. Kalau begitu landai, nah kita mulai lagi bersua, berjumpa, apa, komunikasi lagi gitu kan. Betul, alhamdulillah ya. Ini mohon maaf mungkin jadi baru muncul lagi ini. Sharing kondisinya Pak Ade. Udah kangen ketemu Pak Al, kata Pak Bayu. Oh iya dong. Ini suara siapa nih? Enggak, kayaknya soalnya familiar banget tapi enggak. Gusti Pak Al. Hah? Gusti. Oh, Pak Gusti. Mana? Coba lihatin dong. Oh. Entah. Oh, gila orang ganteng satu ini. Update terus kegantengan. Aduh. Mantap. Ketemu ngopi bareng itu yang ditunggu-tunggu Pak Al. Iya, penting semangat terus karena banyak yang stres akibat COVID ya kan, terlalu panjang orangnya stres. Sebenarnya jadi momen bagus bagi yang pandai mengambil momen juga kan? Iya. Orang-orang selesai COVID ini, yang tangguh itu jadi resilient nanti ya Pak Ade ya. Iya. Nah ini adalah satu cara pempercepatan untuk bisa kita menjadi resilient kan? Amin. Masih maaf itu kalau zoom-nya masih bisa melampaui yang 100? 1000? Bisa ya. Okay. 100? Kok cuma 100 maksud Sep? Bukannya masih 1000 Sep? Coba dicek, takutnya masih ada yang antri di belakang. Waduh. Oh lupa Pak Cep masangin ke live streamingnya juga lupa, ah kebiasaan. Baru pertama, udah lama nggak ketemu, kangen ini. Kayak kaget lah kita. Mudah-mudahan sih Pak Ade ya bisa tiap minggu tuh Pak Ade ya, kita sharing aja diskusi ya, walaupun ada narasumber yang expert semua tapi diskusi itu kan lebih sedap gitu. Iya. Ada Amin. Pak Medi juga ini, Pak Medi apa kabar nih Pak Medi? Awaludin Medi. Kabar ya. Baik Pak. Peserta setia. Iya. Terima kasih Pak Arwa, nah. Pak Ade. Alhamdulillah. Ganti background dulu ini Pak. Iya. Itu anak background kayak di negeri mana gitu ya? Bikin kangen itu. Darut Tauhid. Iya Pak. Di Mekah itu Pak. Pak Awaludin, gimana kabarnya? Luar biasa baik Pak Agung. Oh, berarti teman baik, suaranya tahu, hafal suaranya gitu kan? Iya Pak. Sudah ganti baru Pak, backgroundnya Pak Agung, Pak Alwa, Pak Ade. Waduh, ini kenapa jadi 100 saja ya? Udah 101. Oh, udah lewat. Ada yang nggak ini nih? Tuh, oh, banyak yang belum masuk. Tuh. Iya tuh. 7, 8. Alhamdulillah. Hostnya di mana ini? Malam Pak Al. Malam. Oh ada Opung juga, ada Pak Istian, apa kabar YouTuber? Wah kawanku ya, YouTuber satu ini. Alhamdulillah. Di HO atau oh. di mana Pak Istian? Di KPC. Tadi. KPC. Ternyata Pak. Ini ada YouTuber satu nih. Nanti podcast para YouTuber nanti. Malam Pak Istian. Rajin ya, Pak Istian. Rajin, bagus beliau, bagus. Iya. Pak Ade, Pak Ade spiritnya luar biasa nih setiap pagi nih. Selalu menyapa kita ini. Malam Pak Ade. Opung, malam Opung. Aku bisa ikut kan?
Ah, biasa di rumah aja ini aku. Saya juga bisa ikut enggak? Oh, boleh, boleh. Boleh. Saya kira enggak bisa. Pung, kabar, Pung. Weh, saya baru lihat loh. Opung pakai kaos sama bleng ganteng gitu. Iya. Rambutnya nah, lagi apalagi udah dipotong kayak gitu. Karena kaosnya itu aja. KPI. Ya, ad-nya dari mana? Kalau anu enggak muncul ke sini, padahal di sini host. Ini sudah di enable. Jadi bisa masuk. Oh, bisa masuk sendiri semua. Lupa streamingnya enggak itu ya? Streaming ke YouTube-nya enggak ya? Enggak dibuat ya? Bisa. Kita streaming juga lah di YouTube. Ntar enggak apa-apa ya, nanti masih ada yang pada sholat kali sebentar ya Pak Ade ya. Iya. Ini soalnya daftar 400 lebih ya Pak Ade. Yang hadir sekarang. Apa kabar Opung? Halo. Mas Bayu. Ya, Pak Bayu. Sekarang ano Biskateriat udah pakai studio untuk ngajar Pak Bayu. Pak Bayu, selamat malam. Materi selamat pengajar. Malam Opung. Udah Pak Wal, gemuk dia. Pak Ade, Pak Bayu. Pak Bayu makan gemuk aja tuh. Malam. Itu tampilan kamera aja Opung. Ya. Aku sengaja pakai kaos nih biar kelihatan. Apanya, Pung? Saya cuma ini aja ikut-ikutan aja kalau enggak ada kaos enggak dibilang masukin. Ya itu nanti disambulin APKPI nanti. Kaosnya nanti disambulin APKPI. Sekarang sudah ada alatnya kita. Dipakai dong seragamnya, APKPI-nya. Opung mana seragamnya? Ya ini dikasih yang tahun 2000. Ah pakai yang enggak ini aja. Jaket enggak dikasih, enggak boleh. Kalau bukan anggota enggak boleh katanya. Kalau gerak-gerak pusing nanti. Pakai seragam barunya Pung. Hah? Kirim putih. Yang putih. Malam Mbak Putih. Halo. Udah YouTube-nya enggak usah dulu enggak apa-apa lah sih. Enggak lupa sih. Mbak Putih mulai aja nih. Iya Pung. Gimana, Pung? Nah, ikut-ikut. Iya, mau denger ini, nah, narasumber-narasumber ini, loh. Apa? Ya, penarusannya. Nambah wawasan, Pung. Ya, Gusti itu, nah. Lama di karantina, jadi ya udah. Kenapa, Pung? Kita udah Gusti. Menunggu kedatangan Opung ini. Jangan lupa dia, gara-gara main golok. Minggu depan, Opung mau ke Said tuh, Pak Gusti. Kangen makan Pak Liat katanya. Tanjung masih ini level 3. Level 3 juga enggak apa-apa. Berarti Opung enggak boleh ke sana. Iya, Opung jangan dulu. Waduh. Jangan dulu lah. Minggu depan udah level 1. Udah level 2 enggak apa-apa lah. Udah minggu depan level 1 lah. Amin. Nah, biar minggu depan Opung bisa ke sini. Biar saya jemput, Pung. Ngomong lu, yakin? Yakin lah. Kalau belum itu, Pung, belum pergi, ngomongnya dijemput, Pung. Ya nanti, kalau enggak boleh kalau masuk. Udah sampai waktunya, enggak dijemput yang lain. Nanti enggak boleh masuk dia nanti, enggak boleh masuk. Gusti di stok nanti. Opung nemenin suara. Gak apa-apa, yang penting kan nemenin Opung. Suaranya gede. Pak Putih, stop ya sepedanya. Gak pernah lagi ada sepeda. Gue eser. Itu sepedanya jadi ini, dimuseumkan, Pung. Aduh, jadi pajangan aja itu. Pung. Kasih aja ke orang gak mampu. Pak Pung. Yuk. Lampunya terang sekali, Pung. Sengaja kelihatan. Silau ya, Pak. Tempat lu gelap-gelap, ya. Nggak sanggup beli lampu. Salam kenal dari kita. Beli lampu, tapi ini nggak sanggup. Kantornya kayak gitu, nah. Iya. Beli tambah lampu lah, itu Pak Ade. Kasihan itu. Iya, nih. Pojokan.
Ya, ruangnya itu, ruangannya itu gelap kan? Mojok, mojok. Kalau tambah nanti arusnya mati lampunya. Udah dibatasin itu. Pak Putih kalau udah ini makin putih dia. Dan naik sepeda lagi. Enggak pernah kena matahari. Aduh, nah, gimana ini? Lah. Eva terus tiap hari. Masih pakai antam ya? Saya beri dulu. Besok tadi. Lanjut alhamdulillah. Salam kenal, Bung, dari Kutai Kartanegara. Wih, dari Kutai. Kutai Kartanegara siapa sih? Makanya dipakai kacamata, Opung. Salam namanya enggak tahu siapa. Belum kenal, Bro. Herman Suwandi. Herman dari PT Gerbang Daya Mandiri. Itu jelma-jelma di lapangan, Maka. Pernah kenal emang sama saya? Katanya takut. Apa saya pernah lihat, Bung. Saya juga orang Balikpapan, Pak Gun. Anu, silakan ketemu nanti ya. Masa-masa. Aku tinggal nunggu undangan doang, undangan. Kok ada yang kenyang? Ada Michelle. Ya, dia mah. Kalau bilang hormata gitu. Mana katanya 400. Baru seorang live streaming. 38. Mau ke sininya udah. Enggak mau sih nyata baso teriut atau penggeriut atau dar baso unggul teh. Itu mau pakai sangu. Eta saha eta. Saha tu eta euy. Bentuknya itu. Ya. Ya. Kayaknya udah bisa dimulai kali. Ya. Udah 181. Wah, luar biasa. Ayo, siapa yang bawa acara nih? Mas Cep. Yo. Cepi, ya. Susunannya apa aja, Sep? Mana susunan acara, Sep? Ada di sini, ya? Ah. Udah di itu. Pada lagu Nusara. Oke, good. Sudah mulai, Pak. Ya, silakan, Mas. Terima kasih, Bapak, Ibu. Hadirin yang berbahagia, safety sharing session batch 1. Terima kasih atas waktu dan tempat. Perkenalkan Bapak Ibu, kami Cep Ahmad Muladi dari Sekretariat APKPI akan memandu acara safety sharing session batch 1 ini. Kita telah melalui sesi pertama, kita telah melalui susunan acara yang pertama yaitu open gate selama 30 menit ini, sehingga peserta yang sudah masuk hingga saat ini 193, Bapak-Ibu, dari 420 pendaftar ya. Ya, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita lanjut ke susunan acara berikutnya. Kita mulai safety sharing session satu ini dengan berdoa bersama. Berdoa kami persilahkan. Berdoa selesai. Selanjutnya kita mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan menyanyikan Mars APKPI. Hadirin Bapak Ibu, kami persilahkan untuk berdiri. Tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri. Jadi Bandung ibu, mungkin lemot ya. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu.
Indonesia bersatu. Kalian ngurusin rumah kita, tinggal aja nanti kok. Oh bicara. Dan kalau dia ngurusin mereka, terus ikutan sih, takut kemalaman. Ya, kalau mau sampai mana yang dari kerja ini? Selalu sinergi kita terus maju Indonesia sisa jaya. Baik, terima kasih. Kami persilakan Bapak Ibu hadirin untuk duduk kembali. Selanjutnya untuk susunan acara selanjutnya sudah tersambung belum ya? Susunan acara selanjutnya kami persilahkan ada yang pada yang terhormat Bapak Alwahono selaku Direktur APKPI untuk memberikan sambutan pada acara Safety Sharing Session Batch 1 ini. Kami persilahkan. Oke, terima kasih Mas Cepi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kita semua. Waalaikumsalam. Kesempatan hari ini kita bisa berkumpul, temu kangen. Sekarang yang masuk Zoom sudah 218 ya, dari 400 lebih. Sangat luar biasa, walaupun kita sudah lelah kerja seharian ya, tapi kita bisa berkumpul dalam kesempatan kali ini. Kami sangat apresiasi lah kita bisa ngobrol bareng. Yang terhormat kepada para narasumber dalam kesempatan hari ini ada Pak Adi Rispandi, selaku Ketua APKP Bidang Organisasi dan Kelembagaan Dewan Pengurus Pusat APKPI, kemudian Pak Bayu Nasution selaku Sekretaris Bidang Organisasi ya dan Kelembagaan, kemudian Pak Nurul Hidayat dan teman-teman Dewan Pengurus Pusat, kemudian ada penasehat juga yang hadir dalam kesempatan ini, kemudian juga ada pembina ya, serta bapak-bapak dan ibu-ibu para peserta acara Safety Sharing Session pada kali ini. Nah, kita sudah lama ya acara Safety Sharing Session ini kita sempat terhenti ya karena kondisi yang
menghantam kita, tapi ini kita giatkan kembali. Ini nanti acaranya setiap Rabu malam ya, Mas ya. Insya Allah teman-teman semua dengan tanpa diundang pun setiap Rabu malam, kalau tidak ada kendala, ya mulai yang pertama ini sampai nanti jadwalnya kita bikin ada berapa dulu? 16. Ada 16 schedule, 16 minggu. Kita sharing safety aja. Jadi berdasarkan experience dan pengalaman kita, ya setelah kami keliling di berbagai perusahaan, ngumpul dengan para pengurus-pengurus APKP di DPW ataupun di DPP, ada satu hal yang perlu kita sinkronisasi, yaitu pemahaman kita yang berbeda-beda. Pemahaman berbeda-beda dan pendekatan berbeda-beda, sebenarnya apa problemnya? Problem utamanya kita tuh jarang berbicara, jarang diskusi. Kita kadang-kadang membicarakan materi-materi yang strategik saja, tapi materi-materi yang umumnya secara teknikal, yang melandasi kita bergerak di lapangan itu biasanya tidak dibicarakan. Nah, acara S3, Safety Sharing Session ini merupakan acara rutin yang kita akan lakukan di samping acara-acara lain seperti seminar-seminar, yang nanti setiap bidang melakukan seminar-seminar. Kemudian kita ada workshop-workshop dan temu profesi tentunya. Ya, di samping kegiatan-kegiatan lain, penerbitan. Nanti sebentar lagi kita juga akan terbit majalah namanya Mind Safety. Ya, majalah Mind Safety akan terbit, sekarang lagi proses Mind Safety. Kemarin kita juga melakukan beberapa karya-karya yang kita dengan tujuan adalah mempersatukan kita di pertambang Indonesia, mengembangkan profesi kita menjadi lebih transparan dan terbuka satu sama lain. Nah, momen-momen kesempatan seperti ini, kita berharap ya kita terbuka, berbicara, berdiskusi ya hal-hal yang mendasar. Nah, hari ini kebetulan materi kita terkait dengan prinsip-prinsip dasar keselamatan pertambangan. Saya coba kemarin melakukan diskusi beberapa teman. Kita tanya, orang-orang safety juga sebagian kita tanya, apalagi yang non-safety. Apa sih prinsip-prinsip dasar keselamatan pertambangan? Ternyata kita berbicara udah sampai ke bulan gitu ya. Hal-hal yang di bumi ternyata kita beda persepsi. Nah, itu penting kita diskusi dalam kesempatan hari ini. Nah, singkat saja, karena nanti setiap minggu kita melakukan acara ini, tolong siarkan kepada teman-teman yang lain ya, bahwa setiap Rabu malam ya, Rabu malam kita mengadakan kegiatan seperti ini. Ya, mudah-mudahan kita bisa sharing segala pengetahuan informasi. Nanti siapa yang mau jadi narasumber sebenarnya, kita mau bikinnya acara sharing dari 3 orang narasumber, kemudian ada penyanggahnya. Ya, kita belum sampai ke situ, tapi kita berharap nanti teman-teman yang bersedia jadi narasumber atau ada usulan-usulan untuk men-sharingkan pengetahuannya terkait keselamatan pertambangan, yaitu terkait keselamatan dan kesehatan kerja dan keselamatan operasi, kita dengan sangat senang menerimanya. Ya, sehingga materi itu kita diskusi ya satu sama lain bisa nanti mendapat kesepahaman lah ya, kesamaan persepsi di antara kita semua. Demikian sambutan singkat dari saya. Selamat kepada teman-teman semua mengikuti acara Safety Sharing Session dalam kesempatan kali ini, dan terima kasih kepada panitia penyelenggara, kemudian terutama sekretariat ya, kemudian kepada narasumber yang luar biasa dalam kesempatan hari ini. Selain mungkin kita bisa sharing materi, juga akan mengenal pengurus-pengurus APKPI lebih dekat ya teman-teman semua. Terima kasih, selamat mengikuti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Indonesia. Jaya. Silakan ya, Mas Chef. Baik, terima kasih pada yang terhormat Bapak Alwahno atas sambutan yang diberikan. Selanjutnya kita memasuki susunan acara kepada tahap paparan narasumber, Bapak Ibu. Untuk narasumber yang pertama, pada yang terhormat Bapak Adi Rispandi, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, baik. Saya moderatorin ya? Suruh moderator ya? Ada moderator? Oh ya, untuk siapa aja ya? Dirangkap-rangkap aja ya. Karena ini acaranya malam, jangan terlalu formal-formal amat ya. Silakan diskusi terbuka sambil menghirup secangkir teh atau kopi ya. Tapi jangan merokok di depan kamera ya. Ya,
kemudian makan singkong goreng dan lain-lain silahkan ya. Oke, kepada yang terhormat Bapak Adi ya, silahkan mungkin mempresentasi atau menyampaikan materinya ya. Kemudian nanti kita sharing. Setelah Pak Adi nanti dilanjutkan aja langsung ke Pak Bayu. Nanti setelah Pak Bayu ke Pak Nurul ya. Habis itu kita baru diskusi dan sharing ya. Ya, waktu dan tempat dengan hormat kami persilahkan kepada Pak Adi Rispandi. Silakan Pak Adi. Baik, makasih Pak Al. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua ya. Waalaikumsalam. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Sudah hadir di agenda sharing session ini. Sebelumnya terima kasih ya buat Pak Al, Pak Ade yang memberikan kesempatan ya buat kita untuk sharing nih. Kebetulan memang kita di bidang organisasi ya. Ini ada saya dibantu Pak Bayu dan Mas Nurul ke bagian sesi pertama. Mungkin sebelumnya ini Pak Al, Pak Ade, saya minta maaf terlebih dahulu ya, karena ini kebetulan posisi saya lagi di site ya, di site di daerah Lahat. Dan ternyata dengan segala macam persyaratan penerbangan, perjalanan, karantina, dan lain-lain, akhirnya pas saat presentasi malah ada di site, dan kebetulan memang site kita baru ya Pak ya, jadi memang fasilitas internetnya belum tersedia Pak, jadi ini menggunakan Android untuk presentasi. Tapi insya Allah, nanti saya dibantu Pak ya teman-teman saya di kebetulan di Aceh ya, yang nanti mungkin apabila nanti ada gangguan di presentasi saya nanti bisa membackup. Satu hal yang jelas ini memang seperti penyegaran Pak ya, kita sudah lama hampir 1 tahun dan mungkin Pak Al, Pak Adi lupa kalau saya sudah pindah bukan KTT lagi, jadi ditagih lagi untuk presentasi tentang K3, tapi nggak apa-apa Pak. Mudah-mudahan ini menjadi terus apa ya pengingat, dan saya pikir ini tujuannya mulia ya Pak ya. Dan saya jujur aja tadi senang Pak ya, kalau kita lihat kolom chat itu banyak rekan-rekan memperkenalkan diri dan baru ya. Jadi saya pikir ini salah satu indikator ya bahwa ya ini kita butuh terus nih masukan-masukan atau asupan lah gizi ya bentuk sharing begini ya. Dan nanti yang kita bawakan Pak, ini kaitannya sebenarnya masih jauh kalau dibilang prinsip K3 Pak ya, prinsip tadi keselamatan. Kita malah lebih cenderungnya ke good manning practice Pak, rekan-rekan ya. Jadi salah satu poin di good manning practice itu adalah K3 pertambangan. Tapi kita akan berbicara secara globalnya, baik regulasi maupun jalur sama pun indikatornya. Jadi perkenalkan nama saya Adi Rispandi ya, Adi Rispandi. Bagi yang belum kenal ya, saya sekarang di CK, sebelumnya lama di Sangatta ya, di KPC, dan kemudian pindah ke MIFA ya, MIFA Bersaudara, salah satu IUP di daerah Aceh. Kemudian secara organisasi, saya ketua Perhapi di Aceh, dan termasuk yang ikutlah bareng-bareng dengan bapak-bapak dari pusat untuk membuat atau mendirikan DPW Aceh ya tahun 2019. Jadi saat ini saya ada di CK sudah setahun tidak menjabat lagi sebagai KTT di operasi. Jadi saya posisi sekarang di kantor di HO. Saya ini cuma lagi muter aja ke masing-masing set. Jadi itu sekilas pasti banyak yang teman-teman yang lebih apa ya lebih experience lah ya dari bidang safety, terutama saya sudah melihat mungkin Pak Bayu sama Mas Nurul materinya pasti jauh lebih canggih lah. Oke, dibantu Mas Teguh, dibantu next Mas Teguh. Nah, jadi outlooknya yang akan kita bahas itu ada 5 ya. Pertama hukum ya, aturannya, kemudian tujuannya, kemudian sukses indikator, apa itu tentang good manning practice, kemudian konsepnya ya, konsep implementasinya maupun implementasinya dalam penerapan. Kenapa kita berbicara GMP ini? Saat ini GMP merupakan salah satu hal yang sering kita dengar, sering kita
ungkap gitu ya, bahkan kita merasa bahwa ya kita di tempat kita salah satu implementasi dari GMP yang paling ini deh, atau kita punya komitmen ya. Padahal kalau kita melihat dari sisi GMP sendiri itu cukup banyak ya, cukup banyak. Dan saya pikir dengan adanya sharing session ini makanya sebenarnya saya nanti membuka ya, membuka wacana untuk diskusi. Apalagi dengan, coba dibuka Mas Teguh di dasar hukumnya. Nah, kalau kita lihat di undang-undang dan peraturannya ya, kalau kita lihat di sini ada Undang-Undang Nomor 4, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009, sampai ke PP 78 tahun 2010. Nah, kemudian kalau kita lihat sekarang ada juga namanya PP Nomor 22 ya tahun 2021, baru itu tentang penyelenggaraan pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ya serta lampiran. Kemudian PP 25 tahun 2021. Kemudian ada Permen SDM tahun 16 tahun 2021. Saya belum tahu nih, mungkin nanti dibantu Bapak-bapak ya, apakah ini pernah kita kaitkan dengan aturan-aturan yang lama sebelumnya atau mereplace, karena yang sebagai acuan di awalnya adalah kita hanya sampai di PP tahun 78 tahun 2010 ya, sehingga akhirnya lahirlah di Permen SDM tahun 2000 Permen SDM nomor 26 tahun 2018 tentang pelaksanaan kaidah pertambangan yang baik dan pengawasan pertambangan mineral dan batubara. Kemudian turun lagi menjadi Permen SDM nomor 1827 trip 30 menteri di tahun 2018. Kemudian berikutnya Mas Teguh. Next. Nah, apa itu yang menjadi turunan dari dasar hukum dan regulasi tersebut ya? Tentunya menjadi kewajiban nih. Kewajiban ada 6, yaitu tentang teknis pertambangan, kemudian konservasi mineral batubara ya. Dan yang ketiga ini yang sebenarnya topik kita malam ini ya, tentang K3 pertambangan, kemudian tentang pengelolaan lingkungan hidup, yang kelima itu pemanfaatan dan penerapan teknologi, dan keenam itu pengelolaan pasca tambang. Kalau kita mengacu ya kepada Permen SDM 26 tahun 2018 dalam penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik, maka wajib ya, wajib untuk seluruh perusahaan itu melaksanakan dari enam dari apa ya, turunan dari dasar hukum tentang good mining practice. Oke, lanjut. Nah, tujuannya apa? Kalau kita berbicara tujuan dari good mining practice itu, yaitu terbentuk ya, kalau kita di atas tujuan terbentuk sistem pertambangan yang mengikuti kaidah atau pedoman ya, dan mentaati kewajiban terhadap aturan dengan perencanaan yang baik. Ya, ada objektifnya ada 4, itu bisa dilihat di sini ya. Ada yang pertama melakukan kegiatan penambangan, yang kedua mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, ketiga melindungi karyawan, dan keempat memastikan visi misi perusahaan tercapai. Itu objektif dari penerapan dari good mining practice itu sendiri. Kemudian strateginya apa? Kita ada 3 ya, ada 3 strateginya, yaitu kegiatan pertambangan dari hulu ke hilir, kemudian kegiatan proses penunjang pertambangan ya. Dilihat di garis bawah kegiatan penunjang proses pertambangan. Dan yang ketiga adalah pengelolaan manajemen pertambangan sendiri. Itu di lingkar ketiganya. Apa sih action dari objektif maupun strategi yang tercantum di atas itu kita terapkan menjadi 6 item ya, dari sistem manajemen. Kemudian kita berbicara aspek inti dari pertambangan itu sendiri ya, penerapan kaidahnya secara teknis maupun secara operasional. Kemudian bagaimana kita melakukan pelatihan kompetensi, kemudian melakukan manajemen risiko ya, nanti akan dibahas oleh Mas Nurul, kemudian terhadap kontrol operasi maupun prosedur, termasuk penilaian kerja itu sendiri. Nah, kemudian apa itu sukses indikatornya? Sukses indikatornya ada beberapa poin ini, kita bisa lihat ya, ada bagaimana kita mentaati hukum, kemudian mempunyai perencanaan ya. Perencanaan tentunya tidak bisa kita melakukan suatu usaha kegiatan pertambangan tanpa mempunyai perencanaan yang matang, komprehensif ya. Tidak hanya sekedar nambang, tapi kita juga bisa melakukan
rencana terhadap seperti tadi pasca tambang ataupun pengelolaan kita terhadap CSA masyarakat. Dikasih email wakilan. Oke, kemudian konservasi ya, konservasi bahan galian itu sukses indikator, itu merupakan sukses indikator dari masing-masing kita, di individu kita, di perusahaan maupun insan pertambangan ya, bahwa kita sudah melakukan good mining practice. Masih tadi unmute, masih maaf peserta ada yang masuk. Baik. Jadi garis besarnya adalah good mining practice adalah seluruh ya, seluruh proses pertambangan yang dilalui dari awal sampai akhir harus dilaksanakan dengan baik dengan mengikuti standar teknis maupun hukum yang telah ditetapkan, mengikuti norma dan peraturan yang berlaku sehingga dapat mencapai tujuan pertambangan dengan efisien. Jadi tidak benar ya apabila kita mengaku sudah melakukan good mining practice tapi ternyata kita masih dari sisi tadi misalkan ya dari sisi K3-nya kita juga tidak comply, atau dari sisi pasca tambangnya kita juga belum mempunyai planning yang bagus. Jadi seperti itulah gambaran dari good mining practice. Berikutnya untuk alurnya ya, alurnya tadi sudah dijelaskan ya, ada kaidah kewajiban, kemudian kita punya pedoman. Nah, kemudian dari situ turunlah menjadi kewajiban perusahaan atau pemegang izin ya. Apa itu kewajiban? Tadi sudah disebutkan kewajibannya. Yang berikutnya, turunan berikutnya adalah pelaksanaan atau implementasi. Dan terakhirnya apa? Goal ya, goal perusahaan. Tentunya kalau kita melihat banyak istilah ya kita bahwa tidak hanya sekedar menambang atau kita menambang sesuai dengan kembali ke alam. Ya itulah yang harus menjadi dasar kita. Insan pertambangan bekerja profesional melakukan good mining practice ini sendiri. Berikutnya, ini sebenarnya contoh-contoh saja ya, contoh-contoh dari kewajiban perusahaan tambang ya atau pemegang izin sesuai dengan Permen SDM 26 ya. Contohnya cukup banyak sih sebenarnya, di sini kita salah satu aja kita bilang mengangkat KTT. Ada nggak di sini satu perusahaan atau operasi yang tidak mempunyai KTT-nya? Nah, itu harus jadi hal yang nomor satu itu. Kemudian memiliki tenaga teknis pertambangan ya yang kompeten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan kemudian di sini disebutkan untuk tambang bawah tanah ya kita wajib mempunyai KTBT. Kemudian menteri menetapkan kompetensi KTT ya. Ada itu KTT juga mempunyai standarnya juga, itu harus diuji dan mempunyai kompetensi yang tertentu. Yang kelima, IUPOP wajib ya mengangkat PTL ya, penanggung jawab lingkungan. Kita kembali nih, apakah di perusahaan Bapak yang terutama di IUPOP dalam pengolahan ya atau pemurnian apakah sudah ada PTL-nya? Kalau belum ada segera dipenuhi dan ini bisa disahkan oleh KAIT. Kemudian termasuk PJO ya, biasanya itu dari suatu perusahaan pertambangan banyak kontraktor atau vendor-vendor lain, pastikan itu semuanya mempunyai PJO yang akan membantu tugas KTT ya dalam melakukan penerapan K3 di area operasional. Berikutnya, Mas Teguh. Nah, ini tentang perizinan usaha pertambangan ya. Kita tahu ya Undang-Undang Nomor 4 tahun 2029 tentang IUP itu ada dua tahap ya. IUP eksplorasi, ini kegiatannya ada penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan. Kemudian IUP operasi produksi ada 4. Nah, Kepmen SDM ya 1827 tahun 2018 ini menetapkan fungsi KTT ya untuk menetap memastikan bahwa setiap aspek dari IUPOP itu ya baik konstruksi, penambangan, pengelolaan dan pengolahan dan pemurnian maupun pengangkutan dan penjualan itu mempunyai kaidahnya ya, ada pelaksanaan konstruksi, ada apakah itu layak, kemudian membuat suatu tata cara ya baku kegiatan
pengelolaan teknis penambangan, SOP, prosedur, standar, kemudian sama dengan pengolahan dan pemurnian, hingga akhirnya ke pengangkutan dan penjualan. Itu fungsi KTT ya tadi. Jadi kenapa KTT itu suatu hal yang wajib di area pertambangan itu adalah itu. Oke, lanjut. Nah, berikutnya Mas Teguh. Halo. Nah, untuk GMP siapa saja yang terlibat? Ya, kita lihat di sini ada diagramnya ya, ada kepala teknik tambang yang sudah diberikan tanggung jawab ya menurut Kepmen 1827 ada 4 pokok ya dari 21 tugasnya dan menjadi tanggung jawab KTT. Kemudian siapa saja yang terlibat? Inspektur tambang itu ya sebagai pengawasan, pemegang izin IUP, kepala teknik tambang, pengawas operasional ya atau pengawas teknis, tenaga teknis berkompeten, bagian K3 dan KO pertambangan dan terakhirnya pekerja tambang ya. Jadi di sini siapa saja kalau kita boleh melihat hampir semuanya menjadi terlibat ya ke dalam penerapan GMP itu sendiri. Ini poin-poinnya bisa dilihat di sini semuanya mempunyai dasarnya ya tanggung jawabnya sesuai dengan keputusan Menteri nomor 1827. Oke, lanjut, Mas Teguh. Next. Nah, ini sebenarnya memperjelas saja. Jadi dari konsep dasar penerapan kaidah good manning practice itu kalau kita lihat di bagian intinya ya itu GMP. Kemudian lingkar satunya apa? Yang lingkar satunya tadi poin-poin yang menjadi inti dari penyelidikan umum dari kegiatan ya. Kita lihat tadi dari UPOP dan UP eksplorasi dari umum sampai ke pasca tambang. Nah, kemudian lingkar duanya apa? Lingkar duanya tuh ada beberapa poin ya. Kita lihat di sini ada GCG, standarisasi, informasi, kepatuhan hukum, TSR, konservasi, K3, hingga ke lingkungan hidup. Di antara semua itu, kemudian lingkar tiganya itu di-cover oleh adanya perencanaan, organisasi, pelaksanaan, pengontrolan, dan evaluasi. Jadi, saya pikir ini konsep dasar dari penerapan kaidah pertama yang baik sudah mencakup ya dari suatu aktivitas dari hulu ke hilir seluruh prosesnya kita cover. Dan ini saya yakin ya apabila kita semua insan pertambangan ini bisa melakukan ini semua, saya yakin itu akan menjadi contoh yang bagus ya ya sebagai kita ya dari yang diberi amanah untuk mengelola tambang itu sendiri. Jadi ini tentang konsep dasarnya. Kalau nanti perlu diskusi, kita diskusi yang lebih lanjut lagi. Oke, berikutnya Mas Teguh. Ini adalah dari, sama sih ya, ini cuma sekedar layout aja, proses-proses yang ada di operasi kita, dan saya pikir ini mencakup semuanya ya, dari lingkar 1, lingkar 2, hingga lingkar 3. Berikutnya, Mas Teguh. Mas Teguh, naik Mas Teguh. Nah ini tadi gambaran dari itu, dari konsep dasar dan saya pikir itu sebenarnya ini masih istilahnya kalau sudah dibilang chapter pertama nih Pak Alfa Ade ya. Jadi kita masih berbicara secara konsep dasarnya ya. Nanti kita akan bisa punya waktu lebih lanjut bisa untuk memperdalam ini gitu loh Pak. Siap. Saya pikir itu sekilas presentasi dari saya. Mohon maaf sebelumnya ya, barangkali ada kendala teknis yang bisa
tidak apa ya, tidak mengganggu jalannya dari presentasi ini. Saya kembalikan ke Pak Ade, silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Sepi, silakan Mas Sepi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Adi, saya ya Pak Al. Moderatornya, moderator ini nih. Siap. Saya minta moderator dulu. Sebenarnya saya lagi pingin temu kangen aja. Lama sekali kita nggak pernah ketemu dan ngobrol. Oke ya. Siap. Dan ibu-ibu peserta webinar tadi Pak Adi sudah nyampaikan materi terkait dengan prinsip dasar keselamatan. Di antaranya adalah terkait dengan dorongan kita dari regulasi. Ya, itu kita melaksanakan keselamatan pertambangan, salah satunya adalah amanah dari regulasi, yang mana juga dikemas dalam beberapa peraturan, ya, mulai undang-undang, Kepmen dan Juknis, dan dikemas dalam bentuk good mining practice, di mana good mining practice ini suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh perusahaan pertambangan, termasuk isinya di dalamnya adalah keselamatan pertambangan yang isinya adalah K3 dan KO. Jika bapak-bapak dan ibu-ibu ada pertanyaan, pertanyaan bisa diisi di kolom chat, ya. Masing-masing bisa isi di kolom chat, dan pertanyaan kita simpan dulu, ya. Tapi kalau Pak Adi nanti ada waktu untuk menjawab di kolom chat langsung, boleh Pak Adi. Jadi kita interaktif aja, sampai WA pun WA interaktif. Dan Bapak-Bapak, Ibu semua, Pak Adi tadi saya juga belum sampaikan, kalau Pak Adi ini juga salah satu penulis dari buku 100 Anak Tambang Indonesia, yang kemarin kita mendapat rekor muri, ada dua rekor muri, buku Anak Tambang ini persembahan dari 100 orang anak tambang Indonesia untuk bangsa dalam acara 17 Agustus 2021, ya. Dan bukunya alhamdulillah sudah terbeli sebelum launching itu sebanyak 17.845, jadi 17 Agustus 45. Ini angka fenomenal, fenomenal sekali. Nah, Pak Adi ini salah satu yang masuk dalam buku 100 Anak Tambang Indonesia, dan ada beberapa tokoh. Dan yang narasumber kita yang kedua kali ini adalah sekretarisnya Pak Adi di Dewan Pengurus Pusat, yaitu Pak Bayu Nasution. Ya, sebagian besar ini anak muda penuh talenta yang luar biasa, ya. Beliau juga masuk ke dalam 100 Anak Tambang Indonesia, ya. Ya, walaupun muda tapi banyak karya yang bisa dibuat, dan kesempatan ini insya Allah berbagi kepada kita semua untuk saling sharing. Pak Bayu, santai-santai Pak Bayu, jangan terlampau serius-serius amat, tetapi yang penting kita membahas konten materinya. Kepada Pak Bayu, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, Pak Al, sudah terlihat ya bapak-bapak semua. Ibu, Mbak, rekan-rekan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam materinya. Makasih. Salam kenal sebelumnya buat rekan-rekan semua. Insya Allah materinya ringan-ringan saja ya. Dan mudah-mudahan kita bisa diskusi. Nanti izin nih Pak Moderator, ada dua kuis ya, dari saya atau bahkan lebih nih, ya. Jadi siapa yang mau kita open discuss saja, silakan. Baik rekan-rekan, saya mohon izin karena memang kebetulan juga lagi di luar, ya. Jadi sebenarnya diminta Pak Al turun gunung, ya insya Allah kita akan siap selalu lah ya. Materi yang saya bawakan di slide rekan-rekan ini adalah pandangan perspektif ya. Bagaimana suatu komitmen dan kepemimpinan dari sisi manajemen sistem ya. Sebelumnya kalau nggak kenal maka tak sayang kan ya. Jadi kenapa hari ini ada dua foto di sini? Terus terang saya dan Mas Nuge ini dulu pernah satu tim, dan saya khususnya pribadi udah kurang lebih 3 tahun ya, tidak menggeluti dunia K3. Ketika diminta Pak Al dan Pak Ade sharing session, suatu kehormatan luar biasa buat saya. Jadi saya saat ini di
rehabilitasi dan reklamasi ya, Departemen Head di PT Adero Indonesia. Saya juga sekretaris APKPI sudah disebutkan tadi. Kebetulan alumni dari UPN, Veteran Yogyakarta, dan Universitas Sambung Mangkurat. Saya feel free buat rekan-rekan semua, jika ada yang mau diskusi kapan saja ya, baik khususnya terkait K3, dan insya Allah terkait dengan kegiatan reklamasi atau rehabdas yang saat ini menjadi momok bagi perusahaan-perusahaan pemegang IPPK. Ini nomor HP saya, dan itu alamat email saya. Satu lagi, teman saya ya Mas Nuge ini, jabatannya juga di luar K3, Extra Relation Support Section Head di Maruaikol atau di AMC sana ya. Ini juga alamat emailnya, kami feel free buat rekan-rekan kapan saja diskusi. Materi saya hari ini, insya Allah, kalau teman-teman ingat, ada 5W1H ya. Saya akan membawa rekan-rekan apa itu komitmen gitu kan ya. Kemudian kenapa komitmen itu menjadi suatu kebutuhan ya. Dokumen apa saja yang membutuhkan komitmen itu? Kemudian siapa yang harus menjalankan komitmen tersebut? Serta kapan dan bagaimana? Mungkin langsung saja ya. Apa sih komitmen itu ya? Saya dapat searching dari internet ya, dari Abraham Lincoln. Komitmen itu adalah sebuah transformasi dari sebuah janji ya. Saya yakin semua di sini mungkin punya janji ya, baik itu dalam hal apa saja, tapi kalau hanya janji-janji saja tidak menjadi kenyataan ya. Jadi harus dicapai agar bisa tercapai gitu kan ya. Harus bagaimana melakukannya, di kanan ini rekan-rekan bisa lihat, kalau kita hanya sebuah mimpi saja, janji itu hanya di menjadi sebuah mimpi, berarti hanya bisa berharap saja dan itu tidak akan bisa dilaksanakan. Bagaimana komitmen itu? Kemudian kalau kita tersedia juga, ketersediaan kita ya, menjadi suatu kebutuhan, ternyata juga tidak cukup untuk menjadi sebuah komitmen tersebut. Artinya apa? Mimpi, janji, atau bersedia itu harus dilakukan, harus di action ya. Baik dari sisi pelaksanaannya, dan tentu ujung-ujungnya adalah komit ya. Nah, ini mungkin lebih banyak ke dari kosakata dulu, nanti bagaimana langkah-langkahnya kita lihat di materi-materi selanjutnya ya. Nah, saya ingin supaya nggak tegang, kuis saya yang pertama ini Pak Al, saya pengen bagi-bagi dulu nih ke rekan-rekan. Ada yang bisa bantu saya nggak ya? Rekan-rekan sering dengar kata-kata ISO. ISO itu artinya apa sih? Ayo, ada yang searching di internet atau apa saja, silakan. Cepat, siapa cepat dia dapat? Siapa ini? Mas Kevin. Mana nih yang angkat tangan, siapa nih? Apa duluan ya? Checkpoint roll, saya kontrol. Siapa? Nah, siapa tuh? ISO ya? Wah, siapa nih tadi nih? Cek. Wah, saya pilih suruh Pak Al aja nih yang milih nih. Siapa ini tadi Pak Al? Ayo. ISO itu apa ya? Yang acung tangan udah banyak ini. Tapi kayaknya siapa yang open mic? Siapa ini Pak Al? Standar. Kita pilih cewek atau cowok supaya pengen dengar, kita kasih kesempatan ya untuk rekan-rekan yang cewek dulu ya. Paling duluan tadi Pak, kayaknya Pak Ahmad Nurullah. Nurullah. Boleh, boleh. Pak Nurullah, Pak dari Ahmad mana? Nurullah. Silakan Pak Ahmad Nurullah. Wah, nggak muncul lagi. Wah, ada. Kirain nggak dapat hadiah ini. Silakan Pak Ahmad.
Bahasa ya, singkat saja ya, jangan berat-berat ya. Iya. Ya Pak. ISO itu apa Mas? Sepemahaman saya sih ISO itu adalah sejenis apa namanya standar ya. Standar. Standar internasional itu. Contohnya misalnya terkait dengan pertambangan ISO berapa gitu. Sudah ada jenis-jenis ISO-nya. Itu aja Pak mungkin. Terima kasih Mas Ahmad Nurul. Yang kedua saya pengen dengar dulu ya. Siapa ini Mbak? Siapa nih? Aliana Tami. Saya pengen dengar ISO itu apa sih? Ya. Saya kasih clue-nya sih sedikit ya. Jangan berat-berat pokoknya materi ini. Ya. ISO itu organisasi internasional. ISO itu organisasi. Oke. Ya, banyak orang mengira ISO itu International Standard Organization atau apa seperti itu ya Mbak Alia ya. Iya. Masih kurang lagi sedikit. Saya kasih clue-nya sedikit lagi ya. Saya ada teman saya ini sebenarnya ini Mas Haruna, tapi Mas Haruna nanti dulu deh kasih kesempatannya. Jadi saya kasih clue sedikit. ISO itu diambil dari bahasa Yunani. Ya, bukanlah suatu kepanjangan. Ya. Saya kasih kesempatan Mas Gilang Adi Prabowo. Ayo Mas Gilang, silakan Mas Gilang. Ya, terima kasih Pak Bayu. Kalau ISO artinya itu sama atau setara ya. Jadi apapun yang sistemnya seperti apa, ketika dia masuk ke ISO itu outputnya akan sama atau setara. Seperti itu Pak Bayu. Alhamdulillah, cukup ya, tiga ya. Jadi Pak Al, kuis pertamanya hari ini jatuh ke Mas Gilang Adi Prabowo ya. Oke. Dari mana nih Mas Gilang? Ya, saya di ini UTPS Bamban BIB. Terima kasih ya. Jadi ISO itu adalah dari bahasa Yunani, ya, yang artinya adalah kesetaraan atau sama, ya. Saya ambil contoh paling simpel aja deh. Teman-teman makan KFC, McD, mau di Jakarta, mau di Banjarbaru, udah ada ya Banjarbaru ya, mau di Aceh, mau di Sulawesi, mau di Papua, rasanya sama tidak? Beda dong. Insya Allah sama ya. Beda dong. Beda lokasi katanya tadi. Beda lokasi kalau Pak A, Pak Ade, Mas Nurul, Pak Adi itu beda yang nemenin biasanya Pak ya. Jadi itu ya. Jadi simbolnya itu ISO itu jangan bukan suatu kepanjangan adalah apa tidak ya. Jadi ISO itu diambil dari kata-kata bahasa Yunani yang artinya adalah kesetaraan atau sama ya. Nah, di mana komitmen dari sisi kebutuhan? Why ya? Saya lanjut ke materi. Teman-teman bisa lihat dari ISO 9001 ya, di klausa 5.1 di terkait manajemen mutu ya, kalau 9001, 14.001 terkait lingkungan, kemudian halo. Terputus Pak Bayu. Terputus suaranya itu Pak Bayu. Putus Pak. 50 tahun 2012. Semua sistem organisme itu adalah paling penting ya. Menjadi bagian paling penting. Yang ya, menjadi bagian yang paling penting. Sorry. Apakah suara saya masih terdengar? Rekan-rekan? Sudah, sekarang sudah masuk lagi Pak Bayu. Silakan Pak Bayu. Enggak ada kedengaran ini. Pak Bayu. Terima kasih ya. Nah, KP di elemen 1 dan dimasuk dalam hal di dokumen apa saja yang relevan untuk menjalankan ISO ini gitu kan ya.
Yang pertama untuk menjalankan komitmen ini, sorry. Yang pertama adalah policy, kebijakan. Mau bergerak di bidang pertambangan, mau di luar pertambangan, perusahaan pastinya menyusun sebuah kebijakan, ya, yang mungkin ditandatangani, kalau kita bahasannya ya, ditandatangani oleh presiden direktur, ya, dan misalnya ada kepala teknik tambang atau pemimpin tertinggi, misalnya di perusahaan jasa ditandatangani oleh PJO, silahkan, itulah menunjukkan sebuah komitmen kita. Yang kedua, komitmen ini dibutuhkan di mana? Baik itu strategik, objektif, maupun direction, gitu kan? Ya. Kemudian yang ketiga, performance review. Artinya apa? Secara berkala, kita harus punya komitmen yang sama untuk dilakukan review. Ya, apapun bentuk dokumennya. Yang terakhir adalah dari sisi audit. Ya. Biasanya di opening meeting, komitmen itu diharapkan pemimpin tertingginya harus hadir, gitu kan? Atau pada saat closingnya. Nah, inilah buat suatu komitmen dari kita. Saya ingin mengerucut lagi ke lebih sederhana lagi buat rekan-rekan. Siapa sih yang harus melaksanakan, ya, melaksanakan atau yang bertanggung jawab untuk menjalankan komitmen? Ternyata yang pertama adalah board of director. Mungkin di kita sini siapa saja ya yang jabatannya mungkin ada direktur yang saat ini bergabung, itu juga harus komitmen. Yang kedua adalah kepala teknik tambang untuk ya pemegang izin atau PKP 2B ya. Kemudian juga untuk perusahaan jasa adalah di level PJO atau penanggung jawab operasional. Nah, jadi saya mau pengen kasih kunci kepada rekan-rekan, mungkin ada yang bergerak di bidang K3 di sini. Kalau pengen sukses K3-nya, teman-teman ya, bagian K3 itu kan harus dekat, memang harus dekat, harus menjadi tangan kanan dari kepala teknik tambangnya, dari penanggung jawab operasionalnya. Kalau kita tidak sehati ya dengan KTT atau dengan PJO-nya, bagaimana bisa jalan? Ini contohnya ya. Jadi tempat saya saat ada 4 KTT, mungkin teman lamanya Pak Panjaitan ya. Ya, teman lamanya Pak Alwono, Pak Ade serta rekan-rekan semua, ada Pak Putu Sastrawan, Pak Priadi, Pak Iswan dan Pak Nomo. Intinya adalah dimanapun kita posisinya, kita harus dekat. Kalau kita merasa di bagian K3 ya, harus dekat bagaimana? Harus apa ya? Harus satu frekuensi ya. Ya. Kemudian dari sisi manajemen, supervisor, di sini ada penanggung jawab operasional, ada penanggung jawab teknis, dari sisi staff, ternyata semua juga harus komitmen untuk menjalankan. Ya. Prosesnya seperti apa? Di bagian kiri ini adalah melalui sebuah komunikasi yang baik. Di lapangan simpelnya adalah safety accountability program, bisa melalui inspeksi, SAP, tapi tolong yang perlu kita ingat bersama ya. Di dalam suatu proses komunikasi, jangan sampai safety accountability program itu hanya mengejar quantity. Biasanya minggu pertama, minggu kedua, persentasenya rendah. Tapi semua harus punya komitmen yang sama, manajemen, supervisor, staff, bahkan lini terbawah. Mari kita sama-sama menjalankan inspeksi bersama, melakukan review prosedur bersama-sama, ya. Atau di sini ada yang namanya proses konsultasi, coaching counseling. Ya. Apalagi saat ini era online, beda memang ya. Banyak yang dilakukan coaching counseling juga dengan cara online. Ya, mudah-mudahan ini tidak mengurangi lah ya. Nah, tugas bagian ketiga adalah tidak boleh terlewatkan bagaimana suatu perubahan yang sangat luar biasa. Dulu kita biasa dengan metode offline, sekarang metode online. Tolong dipastikan proses konsultasinya harus juga dengan baik. Dan yang tidak kalah pentingnya terakhir adalah review.
Ya. Nah, kalau ini di level perusahaan, baik itu pemegang izin maupun perusahaan jasa, intinya adalah harus melaksanakan, harus komitmen untuk ya menjalankan sebuah proses tersebut. Oke. Nah, ini pesan sponsor juga, tapi tidak lah ya. Mungkin di tentu sebuah buku pasti ada pro dan kontranya, tapi saya pengen mudah-mudahan di sini ada berapa peserta nih saat ini nih ya? Ada 289. Sudah semua baca buku Ati belum ya? Ayo, angkat tangan yang belum baca buku Anak Tambang Indonesia nih. Saya rasa 100 orang yang berkumpul di sini. Belum, Pak. Ya. Wah, belum nih, Mas Rivaldi. Ya, dicari dulu ya, Mas Handi, Mas Wakim ya. Harus dicari dulu ya bukunya. Jadi gini, Mas. Belum kalau kita buku. Bicara negatifnya seseorang, itu pasti banyak. Kalau mau dicari ya, saya sendiri pribadi, saya selaku makhluk Tuhan, pasti juga punya kesalahan. Ya, dan kita semua. Tetapi jangan mencari sebuah negatifnya. Coba baca buku 100 orang anak tambang ini, dan mungkin banyak lagi anak tambang yang belum terbuat ya. Mudah-mudahan Pak Al, Pak Eko, Pak Alexander Waring dan Pak Nur Iskandar, mudah-mudahan ada sesi yang kedua nih. Kalau perlu 1000 anak tambang ini Pak Al ya. Nah, pasti punya cerita inspiratif dan semuanya punya. Punya gaya masing-masing. Nah, tapi pesan saya adalah tolong diambil dari 100 orang ini positif-positifnya. Ini banyak juga, ada beberapa cewek ya. Cewek baru 3 ini Pak, sangat kurang sekali ya. Ada yang hadir di sini juga ada nih ya. Mbak cantik DPW Kalsel nih, Mbak Rizka nih, belum open cam kayaknya Pak Al ya. Nah, jadi silakan teman-teman ya. Sekali lagi adalah bagaimana kita mencari sisi positifnya. Bukan mencari negatifnya seseorang. Saya pengen apa yang melaksanakan, nggak mungkin mereka bisa sukses kalau mereka tidak komitmen. Ya. Nah, ini kuis saya yang kedua. Buat yang sudah baca buku, ya, saya pengen kasih contoh real ya dari buku 100 Anak Tambang Indonesia tadi. Judulnya adalah Tali Rapia Penjara dan Kontraktor. Silakan siapa yang pegang buku Ati dan silakan siapa yang angkat tangan, siapa person yang dimaksud ini? Ayo, siapa yang angkat tangan? Enggak boleh itu. Dapat dilarang itu bisa jawab nih. Orang kaget jawab itu. Saya enggak boleh jawab ya, Pak. Saya jawab. Harus enggak boleh. Harun Mujagar, Harun Mujagar. Jawab hadiahnya buat sendiri ya. Harun Mujagar. Mana nih yang angkat tangan nih? Nah, Harun Muhammad Mujagar. Mas Hadi Rahman. Silakan, siapa Mas? Harun Mujagar Pak ya, dari karya Jalur Bersama KJB. Siapa ya? Pak Al, kuis yang kedua buat Mas Hadi Rahman dari mana nih Mas Hadi? Yang kedua dari mana tadi? Dari PT Multi Harapan Utama, Pak. MHU, Pak siapa? M. Hadi Rahman, Pak. Ya. Jadi, terus terang ya, beliau ini dulunya pokoknya banyak minornya dan sebagainya lah, bahkan major lah. Dibantu, disupport oleh rekan-rekan dari Direktorat Teknik, Standarisasi dan Usaha Jasa. Saya jadi ingat sedih juga nih. Pak almarhum Pak Suprianto, kemudian senior kami juga ada Bang Horas Pasaribu dan lain-lain, termasuk Pak Alwahono, Pak Triturno, Pak Ade, Pak Panjaitan, ya bagaimana seorang yang itu ya kalau kita ditambah bukan rahasia ya, kalau dia pegang tali rapia bentangin saja di tambang atau di jalan holing hebat sekali ya bisa menyetop HD dan sebagainya, itulah kerjaan dia pada saat itu. Nah, saya pengen supaya teman-teman dapat inspirasi, mudah-mudahan videonya terlihat. Saya kasihkan videonya ya. Terima kasih nih ya Mbak Rizka dan rekan-rekan sharing ke saya nih. Ternyata ada video.
Jadi video ini diambil sebelum pandemi intinya ya. Nanti perspektif negatif lah gitu kan. Tapi teman-teman di awal tadi lihat, alhamdulillah yang bersangkutan ini mulai dari punya satu karyawan sampai dengan saat ini kalau tidak salah, saya dapat info dari Mbak Rizka tadi, ada PJO-nya di sini ya. Ada Mbak Dini Ramadiana, itu tadi kebetulan cewek tuh. Nah, Mbak Dini Ramadiana itu nih kebetulan ada hadir di sini nih. Mbak Dini Ramadiana ini juga PJO-nya cewek loh, ya. Bagaimana beliau yang bersangkutan seorang cewek mampu ya meyakinkan direkturnya ya mulai dari karyawan 1 sampai dengan 10, 20, 30 saat ini sampai 300 karyawannya ya. Bayangkan rekan-rekan ya. Kalau dia tidak punya komitmen, kalau dia tidak punya cara, tidak mungkin ya dia punya 300 karyawan. Nanti Pak Al atau Pak Panjaitan mau menambahkan silakan itu. Nah, artinya apa? Pesan yang ingin saya sampaikan adalah percayalah kita punya kemampuan diri ya. Kalau kita bisa meyakinkan komitmen siapa saja, maka insya Allah K3 itu akan jalan. Keselamatan pertambangan itu akan berjalan dengan baik. Ya. Ya. Kapan sih ya? Jadi kalau kita bicara kapan komitmen itu harus kita jalankan, kalau kita prinsipnya adalah PDCA, plan, do, check, action. Ya. Kita kembali ke sistem manajemen tadi. Baik ISO 9001, baik 14001, 45001, SMKP, ternyata semua ya mengikuti sebuah siklus itu. Ya, di plan ada di klausa 4, 5, 6 di ISO 9001. Di 45001 juga seperti itu. Di SMKP ada di elemen 1 dan di elemen 2. Do ada di klausa 7, klausa 8, ya, di SMKP juga, ya. Ada di elemen 3, 4 dan 6. Cek, ya. Ya, saya mungkin terus terang ya, sekali lagi alhamdulillah saya harus belajar buka-buka lagi. Jadi kalau teman-teman beda-beda tipis ya mohon maaf ya. Jadi 3 tahun ini sudah banyak berputar ke sana kemari nih. Nah, mudah-mudahan ini. Jadi artinya apa? Komitmen atau leadership itu menjadi sebagian penting untuk kita dapat menjalankan keselamatan kerja. Nah, bagaimana maksimum 3 menit lagi ya Pak Bayu ya. Siap, habis ini Pak A. Ya. Nah, yang terakhir bagaimana dua slide terakhir bagaimana implementasi komitmen? Ini saya ambil dari pendekatan HR ya buat teman-teman. Yang pertama adalah normatif komitmen. Jadi kalau jangan sampai kita di normatif komitmen. Kita kadang merasakan ya, kita bekerja oh yang penting kerja lah ya di perusahaan ABCD saja. Kita belum merasa kita menjadi punya komitmen. Tidak, ini adalah suatu normatif. Alhamdulillah saya bekerja, saya punya gaji nih gitu kan. Yang kedua adalah efektif komitmen. Ya, ini sudah mulai ya. Kita sudah mulai sadar ya, bekerja kemudian kita punya komitmen ke organisasi karena kita sudah mulai sejalan dengan organisasi tersebut. Yang paling penting adalah di level continuous commitment ya. Ini sudah mengarah bahasa sederhananya kalau yang poin normatif ini yang penting saya kerja aja, yang penting digaji ya. Kalau sudah kita di level continuous commitment ini adalah bagaimana kita bekerja menjadi suatu kebutuhan. Ini adalah di level loyalitas. Ya, tiga faktornya adalah di dalam komitmen di organisasi itu kita tahu goal-nya perusahaan itu apa? Zero accident. Ya. Zero accident K3 maupun lingkungan. Nah, kita harus tahu goal-nya. Target produksi sekian. Kemudian kesediaan kita untuk bekerja, ya ini sangat penting ya. Apabila ada suatu perusahaan yang turnover-nya tinggi, itu satu tanda sudah gitu kan. Harus perlu dievaluasi gitu kan. Atau tingkat resign-nya tinggi, keluar masuknya tinggi. Ini harus menjadi pertanyaan. Dan yang terakhir adalah bagaimana ya hasrat untuk tetap bertahan di sebuah organisasi tersebut.
Ya. Terakhir dari saya, Bapak-bapak, Ibu, rekan-rekan semua di level apapun, BOD, Direktur, KTT, PJO, Manajemen, Staff, level terbawah, yang intinya komitmen dari dan oke, Pak Bayu, terputus lagi kayaknya Pak Bayu ya. Tapi Pak Bayu sudah menyampaikan, sudah... adalah dari performan. Jangan pernah berbohong terhadap... Kemudian, jangan pernah berbohong terhadap performa yang kita ada, akuin saja. Misalnya insiden-insiden kecil, ah ditutup-tutupin aja, nggak penting-penting amat gitu kan. Ya, itu suatu bukti kita sudah akan menghancurkan sebuah komitmen dan leadership tersebut. Kemudian juga tolong dikomunikasikan insiden recall, safety talk, dan sebagainya, medianya apa sajalah. Ya. Kalau ini berjalan dengan baik, semua punya komitmen yang baik, insya Allah reputasi, penghargaan sebagai bonus itu akan seiring berjalan ya, datang kepada rekan-rekan semua. Itu saja dari saya, terima kasih. Terima kasih Pak Al atas kesempatan sharing session-nya. Sampai ketemu di lain waktu dan kesempatan ya buat rekan-rekan. Salam, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Terima kasih Pak Bayu yang sudah sangat luar biasa menyampaikan materi yang diawali kalau menerapkan keselamatan pertambangan diawal dengan sebuah komitmen ya. Kalau dilihat dari berbagai sistem manajemen pun ya yang ada semuanya diawali sebuah komitmen ya Pak Bayu ya tadi ya dalam penerapannya, karena komitmen itu juga nanti akan membawa kita kepada reputasi. Ya, jadi kalau berbicara tentang reputasi ya di situ salah satunya juga sebagai seorang leader ya hal yang utama adalah credibility. Credibility termasuklah di dalamnya reputasi. Di kita kemarin bikin apa ada safety resilient leadership, itu salah satu hal yang penting dari leadership itu adalah tadi reputasi. Ya saya pikir yang disampaikan Pak Bayu luar biasa. Kemudian Pak Bayu tadi juga menyampaikan cerita-cerita terkait contohnya Pak Harun ya, yang dulunya preman tapi sekarang jadi pengusaha besar, ya cukup besar ya kan. Ini satu contoh inspiratif dengan komitmennya yang kuat. Oke, terima kasih Pak Bayu. Nanti kalau ada pertanyaan teman-teman bisa isi di kolom chat ya. Pak Bayu juga silakan untuk jawab di kolom chatnya. Kalau nanti waktu mungkin nggak cukup untuk kita diskusi lebih panjang ditanya, tapi kalau cukup nanti kita lanjutkan diskusi. Ini ada 200 ati ya, 100 anak tambang Indonesia itu 100 ati ya, cerita-cerita yang inspiratif di dalamnya ya. Yang belum dapat kata Pak Bayu tadi cuma 2-3 orang yang menjawab Pak Bayu, sisanya masih belum, ternyata belum tersampaikan semua ya. Ini yang ditulis oleh 100 orang bukunya, jadi cerita ini cerita serunya kita ditambang. Ya, luar biasa. Oke, makasih Pak Bayu dan keep dulu ya. Nanti kita lanjutkan ada tanya jawabnya. Selanjutnya kepada Pak Nurul ya. Pak Nurul ini adalah Dewan Pengurus Pusat APKPI juga dari ujung Indonesia ya, dari Aceh ya, tambang yang berada di paling timur Indonesia ya, paling timur Indonesia. Ya, jadi kalau kita cerita Aceh sampai Papua, dimulai dari MIPA di Aceh ini ya. Oke, kepada Pak Nurul ya, waktu dan tempat kami persilakan, waktu sekitar 15 menit lah Pak Nurul ya, 20 boleh lah, 15 sampai 20 lah. Silakan. Baik Pak Al, terima kasih Pak Al. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Al, Pak Ade, Bapak-bapak semua. Mungkin mohon izin dan mohon maaf. Perkenalkan ya, saya Nurul Hidayat gitu ya, dari PT Info Bersaudara. Mungkin di sini banyak Bapak Ibu yang lebih expert atau mungkin lebih senior gitu ya. Saya hanya sekedar sharing session saja, dan ini saya diminta oleh Pak Al, Pak Ade gitu ya, untuk mengisi salah satu sesi safety sharing session ini. Dan ini pertama kali saya mengisi webinar di apa ya, asosiasi gitu ya. Jadi ya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian gitu ya. Mungkin yang belum mengenal
saya gitu ya, mungkin perkenalkan nama saya Nurul Hidayat, saya dari alumni Teknik Lingkungan UPN Veteran Yogyakarta. Saat ini saya bekerja di PT Info Bersaudara dan diamanahkan sebagai USI Division Head di PT Info Bersaudara. Dan alhamdulillah saya di PT Info Bersaudara sudah hampir 9 tahun ya di Aceh. Mungkin ini ada email dan nomor handphone apabila ingin diskusi lebih lanjut atau mungkin ingin bersilaturahmi melalui WA chatting atau telepon. Mungkin langsung saja Pak, Bapak Ibu, kita masuk terhadap materi kita, yaitu terkait dengan manajemen risiko ya sebagai prinsip dasar keselamatan pertambangan. Kita melihat terhadap fakta ya Pak, Bapak Ibu semua, kita melihat fakta pertambangan di Indonesia itu merupakan perusahaan yang padat risiko gitu ya. Terus kecelakaan berakibat cedera berat dan mati masih terjadi di pertambangan di Indonesia. Telah banyak perubahan dalam proses yang teknologi di area pertambangan sehingga memunculkan banyak resiko dan perbaikan juga gitu ya, muncul resiko baru dan perbaikan yang dilakukan juga. Dan dunia pertambangan juga masih terdapat risiko ketidakpastian gitu ya. Kita lanjut, muncul pertanyaan terkait dengan manajemen risiko ya. Jadi mengapa manajemen risiko harus dilakukan? Kita melihat yang pertama terhadap karakteristik pertambangan ya. Perusahaan pertambangan itu perusahaan yang padat modal ya. Dari mulai kita berbicara dari eksplorasi, operasi produksi, perusahaan pertambangan memang perusahaan yang padat modal. Pada teknologi jelas ya, perusahaan pertambangan itu memiliki banyak dan perkembangan teknologinya cukup pesat sekali. Risiko besar dan spesifik sangat muncul di area pertambangan atau perusahaan pertambangan, mulai dari awal eksplorasi pun atau mulai dari perencanaan pun sudah muncul risiko-risiko ya. Jadi mungkin kita bicara risiko politik, risiko terhadap ekonomi gitu ya, itu sudah muncul dari awal produksi eksplorasi perusahaan pertambangan. Serta perusahaan tambang itu dinamis gitu ya. Kemudian kita lakukan pengelolaan keselamatan pertambangan dengan tujuan apa? Yang pertama untuk melindungi perusahaan dari risiko yang signifikan ya, yang dapat menghambat pencapaian dari tujuan perusahaan itu sendiri gitu. Kemudian memberikan kerangka kerja manajemen risiko yang konsisten atas risiko yang ada pada proses bisnis, kemudian mendorong manajemen untuk bertindak proaktif ya dalam menurunkan kerugian ya dari risiko itu sendiri ya. Kemudian mendorong setiap insan perusahaan untuk bertindak hati-hati dalam menghadapi risiko atau mengendalikan risiko lebih optimal atau lebih efektif gitu, kita menerapkan terhadap hierarki pengendalian kontrol gitu ya. Jadi kita mengelola terhadap risiko itu sendiri. Next, kita melihat bagaimana sih kita melakukan manajemen risiko. Kita lihat di sini ada cycle terhadap manajemen risiko ya. Jadi kita melihat ada manusia, sarana, proses operasi, dan sistem prosedur gitu. Ini kita melihat korelasinya manajemen risiko ini terhadap SMKP juga ya. Di dalam SMKP juga menjelaskan terkait hal ini ya, dari aspek manusia kita lihat mulai dari kepeduli awareness-nya gitu ya, partisipasi, komunikasi, dan konsultasi, serta kompetensi daripada orang itu sendiri gitu ya, atau karyawan itu sendiri. Sarana atau teknisnya kita lihat terhadap analisa bahaya dan risikonya, engineering-nya gitu ya, atau perencanaannya, inspeksi yang dilakukan, kalibrasi atau kelayakannya, serta standarisasi terhadap pengendalian operasi. Kemudian kita lihat terhadap proses operasi. Di sini sama ya, kita melihat terhadap proses operasi, kita melihat ada keselamatan operasi. Keselamatan operasi di sini kita melihat terhadap sarana prasarana instalasi dan peralatan pertambangan, bicara kelayakan, sistem pengoperasiannya ya, sistem pemeliharaannya, sistem perawatannya, dan tanggap darurat. Kemudian kita ke sistem prosedur, kita melihat dokumentasinya, kita mengelola data kontrolnya, pengukuran, audit, dan tinjauan manajemen yang kita lakukan secara berkala. Mungkin kalau kita bahas secara keseluruhan akan banyak dan panjang sekali gitu ya. Tapi saya di malam hari ini hanya fokus ingin membahas terkait dengan manusianya saja. Kita fokus terhadap pengelolaan manusia atau mindset-nya gitu ya, atau perilakunya, behavior-nya gitu. Saya fokus terhadap pengelolaan manusianya saja. Next kita lihat
bagaimana melakukan proses manajemen risiko. Mungkin Bapak Ibu sudah memahami semuanya ya, terkait dengan tahapannya. Yang pertama kita bicara komunikasi, konsultasi, penetapan konteks, ya, identifikasi bahaya dan penilaian risiko atau pengendaliannya, serta pemantauan dan peninjauannya. Ini kita melihat terhadap komunikasi dan konsultasi. Nah, di sini mungkin dapat kita lihat bahwa komunikasi konsultasi itu dilakukan selama atau sebelum dan selama proses manajemen risiko itu dilaksanakan. Jadi pada saat sebelum kita melakukan sebuah aktivitas, kita harus melakukan dulu terkait konsultasi dan komunikasi risiko ya pada pemangku kepentingan terkait. Jadi kalau kita berbicara di keselamatan pertambangan itu, kita melibatkan pemangku kepentingan terkait. Tapi pada saat kita melihat ISO 45001, di situ terstate atau tertulis jelas bahwa komunikasi konsultasi risiko wajib melibatkan pekerja non-managerial atau non-managerial workers. Jadi konsultasi komunikasi itu dilakukan dengan non-managerial workers atau pemangku kepentingan yang terkait, yang berhubungan ya. Jadi tidak hanya non-managerial, bisa saja yang hubungannya dengan vendor atau mitra kerja atau kontraktor, kita ikutkan juga gitu ya. Lalu dengan pengawas ya, dengan yang lainnya gitu ya, atau dengan departemen lain kita ikutkan dalam komunikasi dan konsultasi. Ada beberapa tahapan atau beberapa cara gitu ya, kita melakukan pelaksanaan komunikasi dan konsultasi. Bisa dalam melalui rapat gitu ya, rapat atau pertemuan langsung atau saat ini mungkin dengan pertemuan virtual gitu dengan beberapa pemangku kepentingan, penyampaian informasi melalui pengumuman atau informasi dan media sosial atau email atau sosial media, aplikasi, dan sarana komunikasi lainnya. Terkait dengan penetapan konteks, kita tahu bahwa penetapan konteks itu meliputi internal dan eksternal, ya, faktor internal dan eksternal. Di sini hanya saya coba memberikan contoh saja dari faktor internal. Jadi dari faktor internal kita bisa memapping terhadap kegiatan atau proses rutin dan non-rutin, perubahan pada organisasi, jadi segala jenis perubahan, baik organisasi, lingkungan kerja, kegiatan, material, dan lain-lain, kelayakan sarana-prasarana, faktor personal pekerja, ini terkait psikososialnya dari pekerja, ketidakpatuhan terhadap SOP, dan pengamanan instalasi, serta lainnya. Kemudian kita lihat pada faktor eksternal, di situ ada budaya, politik, hukum, keuangan, teknologi, ekonomi, dan lain-lain, persepsi dan nilai-nilai dari pemangku kepentingan, infrastruktur, peralatan, dan bahan-bahan di tempat kerja yang disediakan, serta kewajiban hukum yang berkaitan dengan identifikasi bahaya. Itulah contoh-contoh dari faktor internal dan eksternal dalam kita menetapkan konteks sebelum kita melakukan penilaian, maksudnya identifikasi bahaya. Gitu ya. Ini kita sudah masuk ke dalam dua tahap, yaitu komunikasi dan konsultasi risiko, atau dan yang kedua adalah penetapan konteks. Untuk masuk ke dalam identifikasi bahaya, mungkin saya hanya menjelaskan sedikit terkait best practice-nya saja, yang mungkin koreksi kalau saya ada kurang tepat gitu ya. Jadi di perusahaan kami menerapkan seperti contoh menerapkan konteks gitu ya, menetapkan konteks itu berawal dari sebuah bisnis proses. Kami melakukan sebuah bisnis proses berawal dari bisnis plan mapping. Bisnis plan mapping itu bersumber dari holding company kami gitu ya, terhadap strategi bisnis, strategic business. Kita mempunyai strategic business yang kita turunkan menjadi sebuah business process level. Kita business process level ini kita buat dalam 4 layer gitu ya, atau 4 level gitu ya. Ada level 0, level 1, 2, dan 3 gitu. Dan semua ada hierarkinya. Jadi untuk level 0 itu sendiri sumbernya dari holding company, yaitu business plan ya, business strategic planning gitu. Kemudian di level 1 kita menurunkan menjadi strategic process, dan level 2-nya adalah scope of work atau ruang lingkup dari pekerjaan dari setiap departemen, dan level 3-nya staging atau langkah-langkah kerja dari setiap pekerjaan yang harus diawali dengan ya kalau kita menggunakan kata kerja aktif gitu ya untuk menulis kegiatannya. Kenapa kita memecah terhadap activity atau proses-proses hingga staging level di level 3 gitu. Karena
tujuannya adalah agar semua aktivitas gitu ya, semua aktivitas dalam setiap pekerjaan, itu selalu termapping dan tidak ada yang tertinggal. Tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang terlupa. Karena harapannya di level 3 ini itu sudah berbicara staging atau langkah-langkah yang detail terhadap setiap aktivitas ya, setiap aktivitas yang dilakukan pada setiap proses. Gitu. Jadi kita melihatnya secara keseluruhan aktivitas mulai dari hal yang kecil. Kalau boleh dikatakan, biasanya kita sebut di perusahaan-perusahaan besar lainnya adalah dalam bentuk JSA gitu ya, membuat dalam bentuk JSA, ada ribuan JSA. Nah, mungkin di sini kita sebutkan di staging level di level 3. Kemudian ada input proses. Pada saat kita melakukan menyusun sebuah bisnis proses ini, ada input proses. Input proses itu sumbernya apa? Jadi data atau dokumen yang digunakan atau dasar dalam melakukan suatu pekerjaan. Jadi dalam melakukan aktivitas tersebut, dokumennya apa yang sudah dimiliki nih? Dokumennya atau pengendalian yang sudah dimiliki itu apa? Yang sudah dilakukan. Jadi kita melakukan mapping di sini. Lalu kita ada objektif proses. Dari objektif itu apa yang dihasilkan? Misalkan dari kegiatan memeriksa kondisi hopper gitu ya. Ada dokumen pelaksanaan pemeriksaan atau P2H dari Praser gitu ya. Jadi ada outputnya gitu. Jadi proses itu dilakukan dengan tools apa dan outputnya apa. Nah, sebenarnya sebelah kanannya ini masih panjang ya. Masih panjang, ini saya cut saja karena sebelah kanannya ini menggambarkan terhadap RACI atau responsible dan accountable dan consult dari pihak-pihak terkait dalam aktivitas ini. Jadi semuanya memiliki fokus dan memiliki tanggung jawab terhadap setiap aktivitas yang termapping di business process level ini. Nah, dalam apa hubungannya dengan manajemen risiko? Kita menghubungkan ini dengan manajemen risiko itu dalam dua staging level manajemen risiko. Yang pertama kita pecah menjadi activity risk atau kita bisa sebut dengan IRADC atau IBPR gitu ya. Dan satu lagi corporate risk. Mungkin kalau corporate risk biasa di perusahaan-perusahaan menggunakan ada SWOT analysis gitu ya dan lain-lain gitu ya. Kalau kita hampir sama dengan IRADC, cuma kita membuat itu menjadi corporate risk dengan memunculkan risk and opportunity dari isu ya, isu eksternal maupun isu internal. Mungkin kita masuk ke identifikasi bahaya gitu ya, proses identifikasi bahaya. Di sini saya hanya mengcapture saja, mengambil sebuah sampel gitu ya, mengambil sebuah sampel dari sebuah activity yang tadi muncul di bisnis proses gitu. Kita menetapkan sebuah konteks itu diambil dari bisnis proses dari tiap-tiap divisi atau departemen gitu ya. Lalu melakukan identifikasi bahaya dengan mengidentifikasi sumber tindakan dan kondisi yang ada dalam sebuah proses perusahaan dapat menimbulkan bahaya terhadap kecelakaan maupun penyakit akibat kerja. Jadi di situ terhadap aspek bahaya banyak ya, ada aspek bahaya ergonomi, terus mekanis, elektrikal gitu, psikososial dan lain-lainnya. Gitu. Tapi poinnya saya di sini akan mengerucut ke psikososialnya aja. Lalu kita melakukan pengendalian risiko, jadi kita melakukan pengendalian risiko yang awal atau pengendalian risiko pertama gitu ya, dengan smart, specific, measurable, achievable, realistic dan time bound ya. Jadi di sini berdasarkan hierarki pengendalian risiko, lalu kita melakukan pengendalian risiko berdasarkan matriks. Mungkin di setiap perusahaan punya matriks yang berbagai macam ya, ada 3x3, 5x5, 7x7, macam-macam ya. Nah, di perusahaan kami menggunakan 5x5 dengan tingkat risiko, kami membagi low, medium, high, and extreme gitu ya. Kemudian di 45001 ISO 45001 hal yang baru muncul adalah opportunity risk gitu ya. Apa itu opportunity risk gitu ya? Atau peluang ya, peluang risiko pada setiap bahaya yang muncul gitu. Peluang di sini yang dimaksud adalah kondisi atau serangkaian kejadian yang dapat mengarah pada perbaikan kinerja K3 ya. Jadi peluangnya itu bisa terhadap peluang program, peluang manajemen sistem ya, dan peluang-peluang lainnya dari risiko yang muncul gitu. Dan yang terakhir adalah terkait dengan peraturan terkait dari aktivitas ataupun bahaya dan risikonya. Kita melakukan mapping dari situ. Nah, ini adalah activity risk atau yang biasa kita sebut dengan, ya Pak, 3 menit lagi ya. Baik, Pak. Activity risk itu yang bisa kita sebut dengan HRDC. Ini yang saya katakan tadi adalah terkait dengan corporate risk. Nah, corporate risk di sini berbicara terkait isu eksternal dan internal, sumber isunya, kebutuhan dan harapan atau risk and opportunity, ya. Dan kita menilai sebuah indikator keberhasilannya. Gitu ya. Kita next, ini yang mungkin
poin penting ya, poin penting yang terkadang kita lupa, kita melakukan terhadap pemantauan dan peninjauan ulang gitu ya, terhadap manajemen risiko. Tujuannya untuk apa? Untuk objektif kita terhadap evaluasi efektivitas dari pengendalian risiko. Dengan cara yang pertama menetapkan cara untuk melakukan pemantauan dan peninjauan, mengkomunikasikan setiap hasil dari pemantauan itu sendiri. Lalu yang ketiga adalah memastikan pengendalian dan melaksanakan pemantauan apabila terjadi beberapa poin yang ada di bawah ya, terjadi kecelakaan, kejadian berbahaya, penyakit akibat kerja, dan terjadi perubahan terhadap proses. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Mohon maaf apabila agak cepat penyampaiannya dan mungkin sepotong-sepotong gitu ya Bapak Ibu. Mungkin nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut. Terima kasih atas waktunya, atas atensinya pada Bapak Ibu semua. Mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan. Saya kembalikan kepada Pak Al. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nurul, terima kasih sudah luar biasa sekali narasumber hari ini. Nah, Pak Nurul menjelaskan bahwa menerapkan keselamatan kita adalah berbasis kepada risiko, ya, di mana memang di dalam sistem manajemen keselamatan pertambangan kita sama seperti sistem-sistem manajemen lainnya di seluruh dunia sekarang semua berbasis risiko. Kalau ISO 9001 tadi 2015 ya sudah juga berbasis risiko termasuk peluang. ISO 45000 juga berbasis risiko. Jadi seluruh sistem manajemen sekarang berbasis kepada risiko. Nah, itu yang mendorong sistem manajemen. Artinya untuk bisa menerapkan sistem manajemen atau menerapkan keselamatan pertambangan khususnya mesti memahami bagaimana proses-proses risiko. Memang mungkin saya kalau kita berbicara tentang sistem manajemen risiko, prosesnya yang ada di 2.2 itu juga adalah proses manajemen risikonya 31.000 basisnya. Kalau kita bicara risk management pastilah 31.000. Kalau di dalam 31.000 ya, itu ada kalau dulu versi 2009 itu ada 11 prinsip. Jadi ada 3 komponen besar ya kan. Kalau di dalam SMKP kan kita ngambil komponen yang ketiganya, yaitu proses manajemen risiko. Pak Nurul tadi sudah luar biasa menjelaskan proses manajemen risikonya. Yang pertama, sebelum proses itu ada namanya prinsip manajemen risiko. Itu dulu 11, sekarang versi 2018 itu sisanya tinggal 8. Ya. Kalau bicara tentang ISO 9001 tentang bagaimana mengelola mutu, ya, sistem manajemen mutu itu ada 7 prinsip ya. Sistem manajemen mutu. Nah, di samping prinsip tadi ada kerangka kerja, kemudian ada proses kerja mutu, proses kerja risiko itu yang dijelaskan tadi Pak Nurul sangat detail dan sangat bagus sekali. Ya, kemudian beberapa istilah tadi sebelum kita tanya jawab, ada beberapa istilah yang patut kita perhatikan juga. Di keselamatan pertambangan itu kan istilah kita itu KP. Ya, K3 itu hanya bagian daripada KP. Peraturan perundangan kita juga menjelaskan KP, ya. Keselamatan pertambangan ada K3 dan KO. Tadi beberapa instruktur sudah juga menjelaskan dan Pak Nurul Dayat juga menjelaskan tentang terkait dengan pengelolaan keselamatan pertambangan tidak hanya K3 di pertambangan. Tadi Pak saya review sekilas lagi ada Pak Bayu tadi juga menyampaikan materi. Saya bukan dari keselamatan pertambangan lagi, Pak, gitu kan. Jadi urusan keselamatan pertambangan itu bukan urusan pengelola keselamatan pertambangan saja. Semua leader kalau di tambang itu punya kewajiban secara peraturan perundangan ya, karena dia cuma pengawas ya kan, berarti dia punya kewajiban sebagai kewajiban untuk melaksanakan keselamatan pertambangan di situ tentunya. Oke ya, itu ya. Dan selanjutnya kita sesi tanya jawab, kelihatannya sebagian besar sudah terjawab, ada yang belum terjawab, Mas Cepi, saya punya asisten di samping, jadi saya enak lihatnya. Kalau nggak ada yang tanya, ya ini tanya banyak, pertanyaannya banyak sekali ya, tapi sebagian besar saya lihat udah jawab. Ini Pak Bayu udah jawab belum? Bayu. Coba saya pertanyaannya apa saya di ketik situ di share aja saya kita buka di bikin word terus di share. Oke, sambil kita nunggu pertanyaan lain, ini udah ada nih, Pak Sepi udah bikin.
Udah dijawab belum? Yang Pak Hadi ada beberapa. Oke, saya baca satu nih pertanyaan untuk siapa nih? Pertanyaan Pak Adi sudah dijawab. Saya pusing gue sih. Pak Adi bertanya dengan lingkaran tiga sistem manajemen dan GMP. Saya sudah jawab semua tadi Pak Al di kolom chat. Masih ini karena ngetiknya memang via Android. Tapi nggak apa-apa. Baca saja situ. Sekarang kita kasih kesempatan dulu lah tiga penanya ya. Tiga penanya, saya catat dulu ya, tiga penanya disebutkan narasumber mana ya. Silakan angkat tangan yang mau bertanya ya. Kalau ngetiknya repot gitu kan, silakan angkat tangan. Opung juga boleh nanya, Pung, untuk sharing sama generasi muda ini. Silakan dimonitor, siapa yang itu. Siapa yang angkat tangan? Kami kasih kesempatan tiga penanya, waktu kita masih ada 20 menit. Sisanya kita bincang-bincang. Ini siapa nih? Pak Hadi. Pak Hadi, Pak Muhammad Hadi Rahman, silakan. Baik, terima kasih Pak Al. Mohon izin Pak Al, saya M. Hadi Rahman, Pak, dari PT Multi Harapan Utama, Pak. Kebetulan saya juga di DPW APKPI Kaltim Tara, Pak Al. Sekretaris ya. Benar, saya sekretaris ya, DPW. Saya copy, Pak. Ya, siap, Pak Al. Menarik sekali Pak Al penjelasan oleh Pak Nurul Hidayat terkait dengan manajemen risiko ya Pak Al, yang mana memang selama ini yang kita identifikasi berkaitan dengan analisa kecelakaan dan juga nanti penyakit akibat kerja ya Pak ya. Yang ingin saya tanyakan Pak, saat ini memang sering sekali kita temukan karyawan itu meninggal mendadak Pak ya, mungkin disebabkan jantung ataupun penyakit-penyakit yang memang tidak terdeteksi di awal Pak. Ya memang saat ini mungkin beberapa perusahaan kita juga mengkategorikan ini penyakit akibat tenaga kerja Pak ya. Penyakit atau akibat penyakitnya, bukan akibat paparan dari pekerjaannya. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara mengidentifikasi Pak terkait dengan penyakit akibat tenaga kerja ini Pak Nurul? Mungkin itu Pak Al, terima kasih Pak Al. Oke, pertanyaan identifikasi akibat penyakit tenaga kerja ya. Oke. Nanti kita lanjut ke kedua, Pak Andi. Pak Andi Ikra. Nanti narasumber juga itu ya, mencatat juga ya pertanyaan, kalau nggak perlu saya ulangin nanti bisa langsung gitu ya. Pak Andi, mana Pak Andi? Pak Andi Ikra. Oh iya, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Andi Ikra Kugo dari PT Farhan Citra Utama. Di area Sorowako. Di area mana, Pak? Sorowako, Pak. Oke, dengan Sorowako, PT Pamek. Ya. Yang saya mau sampaikan di sini adalah sepertinya ini ada persamaan antara SMKP dengan penjelasan-penjelasan yang saya dengar tadi dari Pak Nurul, Pak Bayu, dan Pak Adi. Itu sepertinya sama apa yang kami dapatkan dari SMKP itu, Pak. Nah, sekarang yang saya pertanyakan adalah, mohon maaf, perbandingan. Apakah di sini juga, kalau berbicara ISO, apakah sama antara APKPI dengan SMKP yang biasa dibawakan oleh Pak dari... apa nih yang kemarin, mohon maaf. Oke Pak, bisa diterima ya, bisa kami paham pertanyaan Bapak. Jadi perbandingan tuh ISO dengan SMKP itu apa sih perbedaan kesamaannya gitu ya, secara garis besar gitu ya Pak Andi ya. Ya Pak, kalau kita berbicara ISO kan adalah persamaan. Nah ya. Artinya secara garis besarnya adalah persamaan. Kemudian ini yang saya mau pertanyakan, apa persamaan antara APKPI dengan dari yang biasa disampaikan ke kami adalah masalah SMKP, karena semua yang dibahas tadi adalah sudah kami terima di sini Pak, sudah kami di trainingkan di sini. Baik ya. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Andi. Selanjutnya Pak
Pak Anas, silakan Pak Anas Saputra. Selamat malam Pak, saya off di ini aja dulu ya, off di apa namanya, off di camp ya, saya Pak. Kondisinya lagi gini di set Pak ya. Ya. Suara saya jelas Pak ya? Jelas sekali. Terima kasih Pak. Saya ngikutin tadi diskusi dari awal. Topiknya bagus ya, S3 sharing safety gitu Pak ya. Ya. Nah, ini yang saya mau pertanyakan, kan ada beberapa sistem manajemen ya, kalau di pertambangan ada SMKP dan SMK3 ya. Pertanyaan saya, di sebuah pertambangan apakah juga menerapkan terkait dengan K3 lingkungan kerja Pak ya, yang mengacu di Perundang-undangan nomor 5 tahun 2018. Seperti itu Pak. Terima kasih Pak Al. Perundang-undangan apa itu Pak, nomor 5 itu Pak? Nomor 5 tahun 2018 tentang lingkungan kerja Pak. Oh, lingkungan kerja ya. Lingkungan kerja ada banyak faktor kan. Permenaker ya. Ekonomi, kemenaker ya. Dari ergonomi, dari segi faktor fisika, kimia, seperti itu Pak. Ya. Ya, terima kasih Pak. Oke, makasih. Ya, ini udah ada 3 pertanyaan. Pak, saya sambungkan tadi dengan, mohon maaf agak putus tadi ya, dengan Indosi gitu Pak, antara APKPI dengan Indosi. Oh, gitu. Ya, makasih ya, Pak. Iya. Ya, jawab kalau yang pertanyaan Pak Andi, saya aja yang jawab itu ya, Pak Bayu. Moderatornya nakal nih jawabin. Tapi pertanyaan lain, silakan ya, yang dua itu saya mau jawab Pak Andi dulu, karena pasti sama. Namanya SMKP itu sama. Kita dulu lahirnya di Permen 38 tahun 2014, kemudian isinya di sekarang digabungkan dalam Permen 26 2018, kemudian ke dalam Kepmen ya 1827 lampiran 4, kemudian dijabarkan secara detail lagi di dalam Juknis 185 ya, Juknis Kepdirjen 185 tahun 2019. Jadi namanya Sistem Manajemen Keselamatan Pertama Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai Papua ya, yang diterapkan oleh pemerintah, apa yang diawasi oleh pemerintah dan semua perusahaan, sama saja Pak Andi ya. Jadi siapapun isinya sama, cuma satu peraturannya. Pak, dari Pak Muhammad Hadi tadi ya, bagaimana deteksi meninggal mendadak, katanya Pak Adi atau Pak Bayu atau Pak Nurul nih jawabnya. Silakan siapa? Pak Nurul pas itu Pak, sama Pak Bayu lah. Ya, Pak Nurul, meninggal mendadak bagaimana tahu? Silakan Pak. Aduh, baik Pak, izin Pak menjawab. Koreksi juga kalau saya ada sedikit salah penyampaian ya, mungkin dari bapak-bapak yang lain. Terkait bagaimana mengidentifikasi pengalaman karyawan yang mengalami kejadian akibat penyakit tenaga kerja gitu ya, atau mati, meninggal mendadak gitu ya, jantung atau dan lainnya gitu ya. Jadi yang sudah kami lakukan yaitu yang dipersyaratkan oleh SMKP juga gitu ya, dipersyaratkan oleh SMKP atau keselamatan pertambangan juga, kita melakukan medical check up atau pemeriksaan kesehatan berkala gitu ya Pak ya. Kita melakukan kesehatan berkala setiap 1 tahun, dan pertama pada awal masuk gitu ya, awal masuk itu sebagai data record awal gitu ya, terhadap sebuah karyawan, seorang karyawan gitu ya, terhadap seorang karyawan kita punya record kesehatan awal di pemeriksaan data kesehatan di awal karyawan tersebut join gitu ya, atau mulai masuk ke perusahaan gitu. Kemudian kita melakukan sebuah pemeriksaan berkala yang setiap tahun sekali kita lakukan gitu ya, dengan medical check up juga, dan ada program-program preventif lainnya Pak yang coba kami lakukan gitu ya, dengan melakukan mulai dari health talk gitu ya, mulai dari hidup sehat ya, apa gaya hidup sehat dan lain-lain, serta pemeriksaan berkala Pak. Jadi kita upayakan memang secara konsisten agak susah gitu ya kita melakukan untuk pada tim operation, tapi itu semua menjadi tantangan untuk kita semua ya, untuk kita bisa laksanakan ke semua karyawan. Tapi pada dasarnya ada kita monitoring terhadap kesehatan karyawan yang setiap 1 bulan sekali
memang belum secara konsisten ke semua karyawan, tapi ke beberapa karyawan kita melakukan monitoring, ya terutama yang orang yang mudah tercover ya, tidak di alat terus. Dan kemudian untuk operator, kita upayakan pada saat operator tersebut kembali dari cuti, ya, kembali dari cuti itu kita lakukan pemeriksaan kesehatan di PKK ya, atau di klinik yang ada di site, gitu, atau di PKK yang ada di site. Kemudian kita lakukan juga pemeriksaan pada saat kita melakukan pemeriksaan fatik, gitu ya. Pemeriksaan fatik kita melakukan juga pemeriksaan kesehatan fisik daripada karyawan tersebut, dan tekanan darah dan juga pemeriksaan kesehatan lainnya yang dilakukan pada saat fatik tes, gitu ya. Pada saat fatik tes kita lakukan juga. Mungkin itu Pak yang dapat saya sampaikan, karena itu yang saat ini kami jalankan, dan mungkin ada masukan juga dari bapak-bapak yang lain gitu ya, terkait dengan pengelolaan kejadian akibat penyakit tenaga kerja gitu ya. Gitu. Mungkin sekalian aja Pak Al ya, terkait dengan menjawab sebuah pertanyaan juga Pak. Oh iya. Biar silakan, sekalian silakan. Pak ya. Sekalian. Biar sekalian Pak, ini dari Pak Mirza dari Aceh juga gitu ya. Ini terkait dengan sistem setiap manajemen keselamatan harusnya setiap pengawas mengetahui gitu ya. Tapi bagaimana semua job desk bisa terlaksana dengan baik oleh pengawas untuk para pekerja ya, tidak hanya sebuah materi saja gitu. Jadi betul yang disampaikan Pak Mirza ini ya gitu. Jadi kita melihat sebuah job desk atau sebuah tugas dan tanggung jawab daripada pengawas operasional. Ini yang terkadang menjadi sebuah peran penting gitu ya, sebuah peran penting seorang pengawas gitu ya, untuk memastikan atau untuk mengelola risiko di area kerjanya, menjadi tanggung jawabnya, untuk mengelola terhadap karyawannya itu sendiri dan alatnya serta area operasionalnya gitu ya. Nah, ini yang memang terkadang komunikasi menjadi hal yang sangat penting sekali dalam menerapkan implementasi atau yang seperti Pak Adi sampaikan untuk menuju terhadap good manning practice tadi ya. Sebenarnya yang disampaikan oleh Pak Bayu juga terkait dengan komitmen. Komitmen itu menurut saya yang disampaikan Pak Bayu tepat sekali. Kita berbicara ada di manajemen level, ada di pengawas level gitu ya, ada di non-managerial workers gitu ya. Jadi kita itu yang bekerja di area pertambangan ini semuanya memiliki tanggung jawab dan semuanya itu memiliki komitmen untuk melaksanakan best practice atau tugas dan tanggung jawab kita sebagai pekerja tambang gitu ya, terhadap keselamatan pertambangan. Mungkin itu dari Pak Mirza yang dapat saya jawab gitu ya. Kemudian yang terakhir yang saya baca ini dari Pak Priyatna ya. Dari Pak Priyatna terkait kiat-kiat Pak. Jadi mungkin kiat-kiat penerapannya kita melakukan yang pertama itu terhadap mapping dulu Pak. Kalau kita berbicara mengelola people gitu ya, atau mengelola manusianya gitu. Kita berbicara, kita melakukan mapping dulu. Kita melakukan mapping terhadap pola pikirnya dulu. Kita melakukan mapping terhadap pola pikir, karakternya gitu ya, karakter orang tersebut gitu. Jadi saya ingat pesan senior saya gitu yang ada, ya boleh dikatakan sangat senior sekali gitu. Kalau ingin mengelola orang itu sentuh hatinya gitu. Jadi kita sentuh hati, kita buat sadar dulu melalui hatinya gitu ya. Kita pelajari karakternya, kita sentuh hatinya agar kita tahu cara merubahnya itu terkadang berbeda gitu ya. Saat berbicara dengan si A karakternya begini, si B karakternya begini, mungkin itu pola yang harus kita bentuk gitu ya. Lalu kita tanamkan terhadap pola pikir terhadap zero accident mindset mungkin gitu ya, atau membentuk jiwa dalam dirinya itu terhadap yang berjiwa zero accident gitu, dan menanamkan visi terhadap zero accident mindset itu sendiri, atau budaya terhadap keselamatan, serta seorang leader harus menerapkan terhadap safety leadership ya, yang mengkomunikasikan, membentuk safety culture dan mengkomunikasikan tentang keselamatan, dan yang terpenting adalah mengelola atau memastikan kompetensi daripada pekerja tambang itu sendiri. Mungkin itu Pak yang dapat saya sampaikan. Gitu, Pak. Ya, silakan Pak Al. Oke, Pak Al nambahin sedikit Pak Al ya. Halo Pak Al, nih terdengar ya rekan-rekannya. Tadi ada yang bertanya PATK ya. Jadi memang PATK ini menjadi momok baru ya, walaupun mungkin
dipertegas lah ya intinya di Kepdirjen 185 ya. Selain ringan, berat, mati tentunya gitu kan ya. Dan apalagi bagaimana sih cara mendeteksi seseorang khususnya dengan penyakit gitu ya. Jadi buat rekan-rekan, ini materi yang bagus ini Pak Al, nanti pada saat kalau nggak salah ada bagian riset ya. Jadi nanti kalau boleh sharingnya nanti terkait Framingham Score Pak Al. Jadi PATK ini dua metode yang kita gunakan saat ini yang mudah-mudahan efektif ya. Jadi kita harus melakukan boleh dicari ya, ini mungkin sesi khusus tersendiri, yaitu metode Framingham Score. Jadi dia menilai ya, sebenarnya sama saja ya, menilai resikonya ya. Kemudian apa based on-nya adalah dari sindrom metabolik. Jadi sebenarnya di sini ada beberapa pakarnya juga nih saya lihat yang hadir ya. Ada Mas Dian, Mbak Rizka, ini Mas Nopi mungkin ya, nanti kapan-kapan boleh sharing. Jadi sindrom metabolik itu apa ya? Jadi sindrom metabolik itu adalah penyakit-penyakit yang pada umumnya dari hasil MCU tadi gitu kan, kolesterol, merokok, gula darah dari usianya. Nah, di sini perlu dilakukan ya, di cluster sendiri dulu gitu kan ya. Jadi jangan sampai hanya hasil MCU itu menjadi formalitas. Nah, kita tentukan dulu kriteria-kriteria apa yang menjadi sindrom metabolik itu, kemudian kita scoring gitu kan. Nah, nanti dia juga akan karyawan atau individunya, misalnya ada 15 pekerja di bawah kita, mana sih yang dia kategorinya masuk di dalam level high gitu kan. Nah, jadi terus terang tidak akan bisa selesai di sini dan mungkin kapan-kapan kita akan sharing, tapi kalau teman-teman punya waktu silahkan cari di Google ya, bisa menggunakan literatur Framingham Score ini, dan yang pasti adalah ini saat yang tepat ya, kita selalu melakukan daily assessment ataupun pengecekan sebelum masuk ke site. Nah, jadi hubungkan itu dengan hasil MCU, dengan data hasil metabolik. Pak Bayu, putus ya. Terima kasih Pak Bayu ya. Saya pikir ini sudah cukup lah, beliau udah menjelaskan banyak. Jadi ada beberapa waktu, kita sudah tinggal berapa menit lagi ya. Tapi tenang aja teman-teman semua, saya panggil teman-teman semua saja. Karena nanti sebenarnya cara penilaiannya seperti apa? Pak Bayu sudah menghilang lagi. Cukup dulu ya Pak Bayu ya. Cukup dulu ya. Soalnya kita nggak bisa dengar suara Pak Bayu. Saya pakai dari sini deh ya. Ya. Kayaknya putus tadi ya. Ya Pak Bayu, makasih banyak ya Pak Bayu. Ya. Oke. Okay. Yang di satu saya bisa. Oke okay, ya. Jadi luar biasa. Ternyata pertanyaannya banyak sekali Pak Adi, Pak Bayu, Pak Nurul. Kita nggak bisa jawab satu persatu Pak. Ini coba kita note juga pertanyaannya. Coba kita baca masing-masing saja. Sebenarnya ini kan acara kita sharing ya, saling terbuka, ngobrol dan diskusi. Kita waktunya sampai jam 9 ya, tetapi kita masih buka ngobrol-ngobrolnya, silakan gitu. Jadi Zoom-nya nggak langsung seperti orang seminar langsung ditutup, nggak gitu. Habis kita ngobrol-ngobrol secara formalnya seperti ini, selanjutnya silakan bincang-bincang setengah jam, 30 menit, saling menyapa silang juga boleh gitu ya. Tapi secara formal kita sampai jam 9, takutnya Indonesia Timur terlalu malam, tapi ini adalah minat yang luar biasa, kesempatan luar biasa dengan narasumber kita yang luar biasa di dalam kesempatan hari ini. Jadi ada beberapa kesimpulan yang dapat kita sampaikan ya, bahwa secara umum ya, materi terkait dengan pengelolaan keselamatan ini memang menjadi topik diskusi yang sangat menarik tadi. Terus yang kedua tadi terkait dengan good manning practice itu sebagai dasar, di mana sifatnya wajib ya, seperti yang Pak Adi sampaikan, karena itu sifatnya wajib yang di dalamnya termasuk urusan keselamatan pertambangan. Jadi kalau kita di pertambangan itu bukan hanya K3 tapi keselamatan pertambangan yang semua orang terlibat di dalamnya ya. Jadi itu kemudian tadi disampaikan ke Pak Bayu ya, terkait dengan penerapan sistem-sistem manajemen ya di dunia ini berawal juga semua daripada komitmen ya, daripada komitmen yang kuat, teguh ya, konsisten tentunya akan membuat semuanya akan sukses dan
berhasil. Pak Nurul tadi menyoroti mengenai manajemen risiko karena memang penerapan sistem, penerapan keselamatan, semua kita berbasis risiko. Oleh karena itu, janganlah berbicara tentang keselamatan lebih jauh ya Pak Nurul ya. Kalau kita tidak memahami, tidak tahu cara mengidentifikasi bahaya risiko atau minimal ya mengenal bahaya risiko dan bagaimana mengendalikan bahaya risiko. Ini nanti jadi topik-topik yang menarik. Jadi teman-teman nanti boleh mengusulkan topik-topik juga. Jadi kita ngobrol aja setiap minggu, diskusi, berbagi. Kalau ini belum efektif, besok dibuat makin lebih efektif. Hari ini kurang efektif, dibuat efektif. Karena menurut kami ya, dari asosiasi juga bahwa banyak hal yang tidak bisa terjawab ya, yang persepsi kita tidak sama. Contoh ya, hari ini kelihatannya satu pertanyaan yang tidak terjawab. Mari sama-sama membantu saya menjawab. Apakah saya pertanyaannya yang enggak betul atau ini tidak bisa menjawab. Tadi saya bilang kalau Pak Nurul tadi menjelaskan tentang risk management, kalau kita ambil 31.000-nya ada 8 prinsip. Karena prinsip, hanya prinsiplah yang bisa membuat kita menerapkan segala sesuatu yang kita terapkan itu bisa terintegrasi dan bisa masuk ke alam bawah sadar atau merubah menjadi mindset. Tapi kalau prinsip-prinsip dasarnya kita nggak tahu apa sih sebenarnya yang menjadi prinsip kita mengelola keselamatan pertambangan itu, ya apa sih yang menjadi prinsip hari ini mungkin sebagian kita belum dapat menjawabnya dengan jelas. Mungkin di lain kesempatan kita cari-cari dan kita jawab. Saya juga nggak mau jawabnya, ya kita jawab. Nah, kalau ISO 9001 itu ada 7 prinsip yang harus diterapkan. Tapi keselamatan pertambangan apa sih prinsipnya sebenarnya? Menurut saya sebagian sudah diuraikan. Pak Adi tadi legal gitu ya. Ada yang legal, ada yang terkait operasional finansial gitu ya. Ada yang terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja, hak asasi manusia, hidup sehat dan selamat. Tapi prinsip-prinsip ini kalau tidak kita pahami ya, materi dasar kita sengaja prinsip. Prinsip ini mau menanamkan sebenarnya pengelolaan keselamatan ini bukan untuk materi hanya untuk pengelola, tapi karena keselamatan menjadi tanggung jawab kita, maka prinsip-prinsip ini menjadi tonggak. Kelihatannya kita 254 orang ditanya, apa sih prinsip keselamatan pertambangan? Tanya Pak Hadi jawabannya lain, tanya Pak Suko jawaban lain, tanya Pak Sutarji jawaban lain, tanya Pak Herman jawaban lain ya. Pak Sundowo jawaban lain gitu ya. Berarti question itu belum terjawab. Kalau belum terjawab, maka pasti kita satu kemana, pola pendekatan tidak bisa sistematis. Ini masih jadi PR ya. Jadi kami note ya, sebagai moderator kami catat sebagai sesuatu yang belum kita bisa jawab secara bersama-sama. Next kesempatan kita akan jawab sama-sama mungkin. Silakan teman-teman yang bikin tulisan segala macam ya. Silakan gitu ya, yang bikin tulisan tentang prinsip-prinsip keselamatan pertambangan atau apa gitu ya. Nanti kalau mau publikasi, nanti bisa dipublikasi di Mind Safety. Jadi kita berharap teman-teman bisa nulis, bikin video segala macam, nanti kita buat di Mind Safety dan APKPI channel ya. Tapi kalau mau nulis buku, ya kita juga akan terbitkan ya. Oke, itu kesimpulan kita hari ini ya. Terima kasih sekali lagi. Luar biasa Pak Adi, Pak Bayu. Pak Bayu tadi ada 2 itu ya. Oh ya, Mas Cepi mau itu. Mau kasih hadiah katanya. Ya, hadiahnya dari 100 orang ini juga ya. 100 orang bagi-bagi hadiah. Ini yang ngasih hadiah bukan saya. Perwakilan dari 100 orang ini, ya. Jadi nanti bukunya free tapi tidak termasuk ongkos kirim ya. Nanti ongkos kirim hubungi. Oh, Mas Cepi masih belum bisa ini katanya. Mama saya tunggu sebentar. Yeah. Oh, Rolex-nya di sana. Oke, ditunggu aja sebentar ya sambil ngobrol-ngobrol bapak-bapak semua. Ada yang sepakat enggak? Ada yang bantu saya enggak? Prinsip mumpung masih nunggu nih. Prinsip-prinsip keselamatan pertambangan itu apa ya? Ada yang berani komen nggak ya? Salah nggak apa-apa, kan kita juga sama-sama diskusi. Itulah faktanya kita kan. Kita nggak usah menganggap diri tinggi kita kalau memang ya begitu kita. Jadi seru gitu. Ya, ada yang mau bantu jelaskan nggak? Ada prinsip apa saja sih sebenarnya yang menjadi prinsip kita di keselamatan pertambangan itu? Kebetulan PR saya itu, Pak Al. Belum jawab ya?
Halo Pak Al. Ya. Kebetulan PR saya kan itu. Kebetulan PR untuk bikin buku. Itu saya menunggu dari hal ini menjadi masukan untuk catatan saya. Tapi kalau menurut saya prinsip-prinsip dari keselamatan pertambangan itu yang didasari dari PP 19 sampai dengan sekarang Permen 1826 dan Kepmen 1827 yang intinya adalah keselamatan pertambangan yang terdiri daripada K3 KU. Dan itu kadang-kadang orang masih melihat daripada K3-nya saja tanpa melihat daripada K3 KU. Dan prinsip-prinsipnya itu kan nanti banyak sekali yang tentang prinsip pengawasan, tentang prinsip daripada dari pengawasan maupun prinsip dari tekniknya dan sebagainya di situ yang nanti bisa di breakdown menjadi sesuatu kasus selamatan. Intinya adalah prinsipnya itu dari daripada K3 dan KU itu Pak. Itu aja mungkin bisa diluruskan Pak kalau saya salah. Karena saya lagi nyari saya, ini. Saya tidak pernah menyalahkan Pak Agung Aman karena ini masih kita cari sama-sama. Iya. Contoh. Ya, saya lagi nyari bahan juga nih. Cara tentang yang disampaikan Pak Nurul tadi. Salah satunya inklusif dan integral gitu sistemnya itu kan. Mesti walaupun dia diintegrasikan tetapi dia tetap menonjol gitu kan. Yang kedua berbasis kepada risiko. Saya materi yang disampaikan okay, gitu. Cuma kita mendefinisi apa aja gitu kan. Itu kan persoalan kita. Makasih Pak Agung. Silakan mungkin teman-teman ini sambil nunggu Mas Cepi kalau udah bilang ya. PR ini belum kita jawab. Ini sama Pak Agung lagi nulis satu buku lagi judulnya Safety Resilient Leadership. Bentar lagi yang terbit. Judulnya bagian di situ. Pak Al, jangan lupa foto ya Pak Al ya. Belum difoto. Ini Mas Cepi difotoin, tapi beberapa kali udah difoto. Kita foto dulu apa ya? Saya tutup dulu ya, tapi ya jangan dulu ya, biar Cepi puter Rolex-nya dulu lah. Mas Cepi? Pak Al ikut nggak itu kalau ikut? Ya Pak. Ya udah, bisa dari... diputar nggak belum? Sebentar Pak. Oke. Biar, silakan teman-teman untuk satu sama lain, mungkin ada... Pak Adi mungkin ya sebagai organisasi keanggotaan ya Pak Adi itu ketua APKPI organisasi keanggotaan. Pertanyaan saya semua ini sudah mendaftar jadi anggota APKPI belum? Kalau ngelihat dari awal tadi kayaknya banyak yang baru nih Pak Al, makanya nanti kita ini kan lagi tuh Pak Al. Kita gentarkan lagi. Ya, nanti kita sharing di sini kesempatan kita untuk sharing bareng ya. Ya. Ya kan, jangan sampai satu pertanyaan tadi nggak ada yang bisa jawab juga kita. Sebenarnya semua bisa jawab, tapi tidak sama jawaban gitu. Cep, udah sudah oke, Cep. Ada yang belum Pak Cep, Pak Al tadi yang APKPI sama industri tadi, saya belum ada jawaban. Kan namanya SMKP itu satu aja di Indonesia. APKPI dan industri. Nggak ada nggak punya APKPI dan nggak punya industri. Itu adalah punya Republik Indonesia, Pertambangan Republik Indonesia melalui Kementerian SDM. Ya, jadi dari seru aku mau siapapun silakan. Oke. Mas Yapi, ready to go? Ready, Pak. Oke. Okay. Siap. Kasih berapa, Pak? Mas, Pak Hadi, Pak Adi. Pak Adi Rispandi mau dikasih berapa orang? Saya 2 lah, Pak. Oke, aduh, kalau beliau request aku no comment. Udah, 2. Silakan, Pak. Tadi mau dikasih 1, tapi ada orang baik hati. Silakan. Baik, terima kasih Bapak Ibu mohon izin kita memasuki sesi door prize. Door prize ini isinya buku 100 anak tambang ya, Pak Al. Door prize ini nama-namanya diambil dari daftar hadir Bapak Ibu di sesi ini. Langsung saja kita putar 2 pemenang. Siapakah 2 pemenang yang terpilih? Hitungan 1, 2, 3 untuk pilihan pertama ya. 1, 2, 3. Jangan sampai Pak Adi ya. Alhamdulillah. Jangan juga Pak Bayu. Oh, ada Pak Hadi Rahman nunggu-nungguin tuh. Mau dapat terus. Betul Pak, ya. Mau nambah koleksi lagi Pak. Selamat kepada Reksi Hermawan. Coba lihat Reksi Hermawan mana? Ada enggak ya Bapak Reksi Hermawan? Pak Reksi Hermawan mana Pak Reksi? Ada enggak orangnya? Halo? Kalau enggak ada diputar ulang nih. Wah sepertinya sudah lift Pak. Pak Reksi, sudah lift. Ganti aja ya.
Kita ulang saja Pak ya. Ya ulang. Kembali ke putaran pertama ya. Kita ulang 1, 2, 3 Pak. Oke. Agung Budi Arto. Oh, enggak di. Pak Fahmi, selamat kepada Pak Fahmi. Fahmi mana Pak Fahmi? Halo. Fahmi suruh aku ya. Fahmi mana Pak Fahmi? Fahmi ada ini. Iya, halo Mas, Pak. Ada. Oh, ada Pak Fahmi. Iya, Pak. Bisa ditampilkan videonya. Nanti hubungin Pak hotline Pak ya, hotline APKP. Ya, ya. Maaf Pak, lagi di playing game nih Pak di set. Okay, jadi enggak bisa ya. Ya. Nanti ayo, WhatsApp Pak. Hubungin anu ya. Di chat bisa Pak, siap. Chat ya. Chat ke sekretariat ya. Set. Oh iya iya Pak. Yang kedua, set. Baik, selanjutnya kita pilih yang kedua langsung saja Pak. 1, 2, 3 Oh, kayaknya macet nggak keluar nama yang kedua ini. Geraknya lambat Pak. Juni Melinda Purnamasari. Halo. Bu Juni, Bu Maulida. Ya, selamat kepada Ibu Juni. Maulida masih ada nggak ya Bu Juni? Bu Juni Maulida ada. Oh ada ini Pak. Oh namanya Rida Palevi ya di sana ya. Namanya Rida Palevi ya. Oke ya Bapak-Bapak semuanya. Pak Mas Cepi fotonya udah semua belum ya? Bu Juni tadi. Kalau fotonya sudah Pak tapi formasinya belum Pak. Oh, sekarang ditutup dulu itu kita buka mute lagi. Tadi udah juga tapi belum buka mute. Kita buka mute-nya semua. Buka videonya buka video baik ya Pak. Apa gini tangannya semangat seperti biasa mungkin Pak. Semangat pagi luar biasa. Baik ini ada langsung saja Pak ya, kita memasuki sesi foto bersama dengan formasi tangan mengepal ke depan. Ya, untuk langsung saja untuk slide pertama. 1, 2, 3 Slide selanjutnya tetap dalam formasi. Ya, slide selanjutnya Pak. 2, 3 Baik. Selanjutnya ini ada 10 slide lumayan membutuhkan waktu Pak. Ya, tetap dalam formasi. Selanjutnya 7. Ya, untuk sesi foto bersama kami cukupkan Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Cepi. Mas Cepi ini adalah bagian sekretariatnya APKPI kalau belum kenal beliau. Yang megang hotline itu adalah beliau. Kalau komplain-komplain ya ke beliau lah. Oke, terima kasih saya atas nama APKPI dan atas moderator mengucapkan terima kasih. Dan selanjutnya silakan Bapak-Bapak semua, ruang ini tidak langsung kami tutup untuk silakan untuk bertegur sapa. Kalau ada yang mau bertegur sapa ya, silakan tidak langsung kami tutup. Terima kasih. Mudah-mudahan minggu depan kita ketemu lagi di hari Rabu ya, Rabu malam Kamis ya. Mudah-mudahan semua dalam kesempatan ini juga bisa hadir. Ini momennya kita akan menjadikan momen bersejarah juga nanti ya. Bukan hanya 100 anak tambang yang bersejarah, tapi momen-momen ini secara terus-terus kita bangun menjadi sebuah sejarah nanti. Kita lihat aja nanti. Pak Al, memang harus malam kah setiap pertemuannya, Pak? Ya, siang banyak sibuknya kata waktu belajar kayak hari malam. Nanti kalau siang Pak Arifin itu untuk seminar-seminar dan workshop, Pak. Kita ada seminar workshop. Kalau ini sebenarnya acaranya santai dan berbagi pengalaman. Kalau seminar-seminar pada konten-konten yang lebih detail, nanti ada workshop itu baru siang. Kalau ini kita putuskan malam. Oh iya iya. Oke, silakan. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa mohon izin lift ya Pak? Mari Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Mari Pak. Mana Pak? Diri Pak. Mari Pak Nurul. Mana Opung? Pak. Mohon diri. Kabar Pak Putih? Sehat-sehat Opung. Semua Pak. Adik. Malam Pak Putih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Selamat malam. Terima kasih banyak ya. Sampai jumpa Pak Adi. Pak Adi, Pak Mayu, Pak Nurul, Pak Turun, Pak Nurul, semuanya. Terima kasih Pak. Selamat istirahat ya. Pak Ade, Pak Al. Terima kasih banyak Pak. Putih malam ini benar-benar putih dia. Agung seger. Aja dia itu. Iya. Pak Putih nggak pakai filter kalau Pak Putih. Mayu, Pak Adi, Pak Nurul, makasih banyak. Pak Al, makasih Pak Al. Pak Agung Budiarto ini juga guru para pengawas tambang. Dia terima kasih Mariska. Dalam buku 100 Anak Tambang itu sebagai guru pengawas tambang. Karena memang mengabdikan diri sebagai guru. Ngajar para pengawas tambang Indonesia. Pak Suko, gimana Pak Suko? Kacamata gimana kacamata Pak Suko? Oke ya. Siap. Safety at work. Nah, good ya. Pak Januar dari mana Pak Januar? Pamit ya Pak Al ya. Direktur Teknik ya, di Jakarta Pak Januar. Bapak-bapak di Aceh Pak. Pak Kamar. Ya, Pak Bayu silakan Pak Bayu. Pak Ade. Silakan silakan. Ya Pak Ade, makasih banyak ya. Wih, Pak Haji Rahmat, apa kabar? Assalamualaikum Pak Haji Rahmat. Tadi cari-cari. Ada Pak Haji Rahmat mana nih? Iya, kok nggak ada suaranya, saya cari-cari tadi. Ada. Halo Pak Haji Rahmat, assalamualaikum. Waduh, sombong beliau ini. Pak Haji Rahmat sombong ini, nggak mau menyapain. Pak De, kapan mampir Pak De? As soon as possible, secepatnya lah ya. Sudah jadi Pak De, walaupun sederhana Pak De. Bagus, suka merendah. Pak Al, izin Pak Al ya. Ya Pak Gusti, makasih. Siap, sampai ketemu nanti Pak. Minggu depan ya Pak. Siap. Oke, izin teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu. Nanti minggu depan juga kita bikin live juga. Oke, makasih ya. Ya, makasih Pak Al, Pak Ade. Jaga imun, jaga kesehatan. Salam. Kita tutup ya. Terima kasih semuanya. Ade, apa kabar? Kelas kita tutup ya. Oke, terima kasih Pak Ade. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Pak. Bukan mau keluar ya tutup. Pak Dasri, makasih. Kasih. Ya, kelas kita tutup ya sekarang ya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.